Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung untuk siri yang pagi tadi kan, masih lagi dalam kajian literatur kan, dalam kita punya kursus hari ini dalam penulisan proposal penyelidikan. Okay, tadi kita dah bincang teori ya. Jadi maksudnya kita dah habis pengenalan overview tadi untuk 2.2 ataupun sehingga 2.3, dan kita dah bincang apa itu teori dan sehingga apa yang dimaksudkan dengan kerangka teori. Okey, sekarang ni kita masuk kepada aspek konsep eh, dalam menyokong kita punya asas ilmu iaitu teori. Okey, sebelum tu nak bincang sikit, kita juga boleh menentukan apakah teori yang paling sesuai dalam penyelidikan kita. Okay, jadi template ini menunjukkan bahawa yang pertama kita boleh tulis apa kita punya konteks ataupun konten kita dalam memilih teori yang bersesuaian dalam kajian. Jadi letaklah kat sini pemilihan teori penyelidikan. Jadi apakah tajuk penyelidikan kita. Jadi ini contoh. Contoh eh, dalam topik kita ni kita menggunakan dua teori, iaitu teori A dan teori B. Andaianlah mungkin ada yang teori C, teori teori D, teori E tu ada lagi lah kan, lebih daripada satu maksudnya. Saya nak bagi contoh, katakanlah kita ada dua teori iaitu teori A dan teori B. Tujuan saya buat template ni untuk memudahkan kita dalam menulis. Bila kita nak menulis berkaitan dengan teori, kita kena bincang teori yang bersesuaian dalam penyelidikan. Hasil daripada kajian ini yang menggunakan dua teori ni, saya menemukan 5 artikel. Contoh eh, 5 artikel. Iaitu artikel yang ditulis oleh authors A, authors B, authors C, authors AA dan authors BB. Jadi ada 5 authors merujuk pada 5 artikel. 3 artikel iaitu artikel A, B dan C merujuk ataupun berpandukan teori A. Manakala 2 lagi kajian, iaitu kajian CAA dan BB merujuk pada teori B. Jadi berdasarkan kajian lepas menunjukkan ada yang menggunakan teori A dan ada yang gunakan teori B. Okey. Jadi contoh penulis yang pertama A ni, tahun bila artikel itu. So si A ni buat bidang apa? Kenapa dia pilih teori A? So kita nyatakan kat sini. Apakah elemen atau molek ubah digunakan dalam kajian si A ni? Apa method yang digunakan oleh A ni? Apa teknik analisis yang diguna? Apa unit analisis ataupun respondent atau participant yang diguna? Apa dapatan dia? Apa cadangan dia untuk pengkaji akan datang? Jadi saya isikan maklumat untuk artikel A, artikel B, artikel C, artikel AA dan artikel BB. Okay, from this, kita buat remark. Remark ni untuk diri kita lah, untuk penyelidikan kita. Okay, kita tengok kat sini ada yang 2012, ada 2014, ada 2022, sorry 22 pula, 2002. Okay, kita mungkin 2021. Jadi kita beritahu, okay, banyakkan kajian ni, ia melibatkan banyak tahun, tapi yang paling terbaru kajian kita lah nantilah. 2001. So apa persamaan, tak adalah eh. Jadi kajian kita yang terbaru eh. Yang terbaru sebelum ni 2016. Yang paling baru kita lah eh. Jadi mungkin topik ni dah agak slow dah. Kenapa kita nak mengkaji lagi tahun 2021? So kita boleh nampakkan justifikasi kat sini. So bidang, so adakah kita punya bidang ada sama dengan bidang ABC, AA, BB ni? So kenapa dia pilih teori A, kenapa dia ni pilih teori B? So ada justifikasi apa yang kita boleh nyatakan persamaan dan perbezaan. Jadi ini adalah remark yang kita boleh isi untuk memudahkan kita beraplikasi dalam menentu atau memilih teori kajian yang bersesuaian dengan kajian. So bila lepas kita dah settlekan semua maklumat dan juga remark ni, dan kita akan buat keputusan sama ada kita nak pakai teori A atau teori B ataupun teori A dan teori B. Maksudnya kita gunakan kedua-dua teori. Okey, ni sama juga bila ditanya nanti apa-apa soalan pun kaitan dengan teori ataupun kerangka teori, kita akan jawab kenapa kita pilih teori ni, kenapa kita memilih untuk jadikan kerangka teoretikal, sebab kita nak menjawab kita punya persoalan ataupun objektif kajian. Okey, kita pergi yang kedua. Lepas kita dah cover teori, kita sambung untuk cover apa itu konsep. And apa itu konsep? Konsep menyatakan konsep yang berkembang dan menyokong teori utama. Menyokong teori utama. Teori tadi yang merujukkan tadi lah asas ilmu yang memandu penyelidikan kita. Dalam mendasari, memandu kajian. Jadi kita menyokong ataupun sebagai support. Okay. Tetap
Walaupun konsep, tetap dia kena beri justifikasi terhadap perkembangan dan sokongan konsep kajian ini terhadap pemilihan konsep. Jadi kita pun kena pilih konsep apa yang sesuai dalam nak menyokong teori utama ni. Membincangkan penggunaan konsep tersebut dalam beberapa model. Okay, kita boleh gunakan konsep sama ada model, amalan industri ataupun berkaitan dengan kajian-kajian daripada literatur yang lepas, yang relevan. Dan kita juga harus membangunkan kerangka konseptual, iaitu yang harus berbeza dengan kerangka teoretikal. Malah kerangka konseptual boleh di harta intelek, maksudnya kita boleh copyright untuk menghasilkan satu paper, sorry satu paper pula, satu IP iaitu berdasarkan kerangka konseptual, iaitu berbeza dengan orang lain. Kita kalau mampu bangunkan kerangka konseptual, maksudnya kerangka konseptual kita berbeza dengan orang lain. Walaupun 1% tapi tetap berbeza. Okay, apa itu definisi konsep? Okay, jadi konsep itu adalah perkembangan, extension ataupun sokongan kepada teori. Tadi kan kita dah bincang teori kan? Ada orang guna satu teori, ada yang guna dua teori. So konsep ni menyokong. Okay, dia boleh terdiri daripada teori sokongan, nampak? Macam tadi kan ada yang tanya, okay, kalau saya gunakan dua teori, kita kena check. Adakah dua-dua teori itu saling lengkap melengkapi? Kalau saling lengkap melengkapi, maksud kita ada dua teori utama. Yang ni lain, ni sokongan. Teori berikut ni adalah hanya nak menyokong teori utama. Boleh juga model, boleh juga polisi, boleh juga hala tuju, penanda aras ke, garis panduan ke, kod amalan industri ataupun best practice, amalan terbaik. Jadi semua perkara ni, model polisi ni sama ada daripada pendidikan, daripada akademia, daripada industri, daripada government, dasar-dasar atau polisi-polisi yang dibina oleh governments dan juga industri juga boleh diterima pakai sebagai konsep dalam sebuah penyelidikan. Sama macam teori, apa yang ada dalam konsep, ada elemen, ada komponen, ada pemulih ubah, ada konstruk, ada subkonstruk, ada tema, ada amalan dan sebagainya. Yang dapat memberi makna penjelasan. Sama juga macam teori. Ya? Beri makna, beri penjelasan, melengkapi, perkaitan. Okay? Jadi seterusnya, bila kita dapat identify all the concept yang sesuai dalam penyelidikan ini, kita dapat membangunkan yang kita panggil kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah baharu yang tak akan boleh sama dengan orang lain. Jadi mesti ada ciri-ciri perbezaan walaupun 1%. Kalau sama tu, itu adalah kerangka teori. Kerangka konsep, dia harus berbeza. Dalam penyelidikan konsep, perkembangan dan sokongan, kajian boleh hanya ada satu. Jadi konsep pun sama macam teori, boleh ada satu atau lebih daripada satu. Jadi secara extension je, kalau nak lebih lanjutnya untuk faham apa itu konsep, semua kajian perlu ada konsep. Dalam nak menyokong teori, mesti ada konsep. Teori tak boleh stand alone, mesti dia ada sokongan. Sokongan tu dipanggil sebagai konsep dalam perkembangan dan menyokong teori utama. Secara praktikalnya, dapat membantu penyelidik memahami proses gelagat, budaya, pembuatan keputusan ataupun tindakan. Sama ada pemerintah, government, individu, organisasi, akademik, komuniti dan masyarakat. Okey, tujuan konsep ni mensintesiskan, mengikat, mengintegrasikan, mensinergi, iaitu dengan keterlibatan teori utama, asas ilmu dengan sokongan konsep-konsep, terdiri daripada beberapa konsep yang akhirnya akan dapat membentuk kita punya kerangka konseptual. Okey, jadi secara keseluruhan inilah kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah satu set gambar rajah sama ada rangka, simbolik atau abstrak yang bertindak sebagai perkembangan dan sokongan kepada kerangka teoretikal dalam memandu proses penyelidikan yang menghubungkan antara beberapa lah. So ini contoh-contoh yang boleh jadi sebagai konsep sama ada teori sokongan, model, polisi, hala tuju, penanda aras, garis panduan, kod amalan industri dan amalan terbaik yang terdiri daripada elemen, komponen pemulih ubah dan lain-lain yang dapat beri makna, penjelasan, melengkapi perkaitan secara berstruktur dan sistematik. Seterusnya dengan kehadiran konseptual ni dapat menjawab kita punya persoalan kajian dan juga objektif, malah research question yang dapat memberi impak kepada kerajaan, industri, komuniti dan juga akademia. Okey, ini secara kesimpulan yang kita boleh buat. Okey, teori, researcher boleh guna satu atau beberapa teori dan akhirnya dapat membentuk sebagai kerangka teoretikal. Konsep, boleh ada satu atau beberapa konsep yang terdiri daripada teori sokongan dan lain-lain. Okey, dan kerangka konseptual, formula untuk kerangka konseptual,
kerangka teori, kita kena basekan pada kerangka teori, tetapi kerangka teori itu dah ada extend dengan adanya konsep-konsep, beberapa konsep-konsep, akhirnya gabungan kerangka teori dan beberapa konsep akan membentuk kerangka konseptual. Okey, ini contoh. Ini contoh, kalau tengok dekat gambar rajah ni, cuma saya susun dan tadi dalam sudut melintang kan, ni dalam sudut menegak. Okey, KT ni, yang belah kiri ni adalah kerangka teoretikal. A, B, C. Ini adalah kita punya kerangka teoretikal. Malah kerangka teoretikal ni bukan kita adapt. Ini adalah original daripada teori asal. Jadi inilah rajah untuk kerangka teoretikal. Okey, kita nak menghasilkan yang tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni kita panggil kerangka conceptual. Okey, sepanjang kita nak mereview tentang topik ini, so kita dah jumpa beberapa konsep. Antara konsep atau sokongan, kita dah jumpa model XX, kita dah jumpa polisi YY, model SS, garis panduan, amalan TT, model JJ, SOP. Ini semua adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan topik dia. Jadi kita nak extend, kan kata dia, kerangka konsep adalah perkembangan dan sokongan daripada kerangka teoretikal. Jadi kerangka teori dah temukan A, dah temukan B dan temukan C. Tapi apa yang ada dalam A? So berdasarkan konsep-konsep kita menemukan, jadi kalau kita bincang AA, wajar kena ada AXX. So AAX ni kita ambil daripada model. AYY ni kita ambil daripada policy. Okay. Kemudian kita berdasarkan konsep-konsep yang lain, kita menemukan bahawa dalam B, yang seperti mana yang ada dalam teori, telah dikembangkan ada BSS dan BTT. So kita ambillah daripada model SS, model BST dengan amalan TT, menemukan dua pemulih ubah. Begitu juga dengan C, kita jumpakan CJJ lah berdasarkan model dengan SOP, dan kita jumpa CKK juga daripada teori KK dan amalan terbaik KK. Plus juga literature review. Jadi kerangka konseptual ni dapat mengembangkan lagi kerangka teori dalam konteks yang lebih dekat, realiti pada tahun 2021, bahawa yang inilah kerangka konseptual. Macam mana boleh berkembang macam ni? Berdasarkan sokongan daripada konsep-konsep yang ada dalam literature review. Jadi yang belah kiri ni adalah kerangka teoretikal, yang tengah-tengah ni adalah kerangka konseptual. Okay, jadi sedikit nak test berdasarkan gambar rajah ni. Cuba tengok mana yang sesuai untuk menggambarkan kerangka konseptual. Okay, A. Ada 5 set semua ya. Ada 5 set sampai E. Set A ni macam tadi juga. Ada A, ada B, ada C. Dapat keluar A, B, C. Adakah set A betul? Adakah kerangka konsep boleh jadi macam set B ni? A, B, C tapi B tak ada. Jadi A, C je. Ataupun set C ni ada A, ada B dan ada C, tetapi anak panah B tu dia kosong, dia tak ada anak panah. Ataupun set D, dia ada keterkaitan antara set A, B, C tu, gambar rajah tu nampak ada garis putus-putus sebelah tengah-tengah dia dengan set E, A, B dan C. So mana satu yang lebih sesuai yang untuk dikembangkan jadi sebagai kerangka konsep atau menjadi daripada satu teori tu, ataupun lebih daripada satu teori menjadi konsep. So mana yang lebih sesuai? Antara set A, okay, set A macam ni, ataupun set B, okay, set C, set D dan set E. Ha, boleh lebih daripada satu sebenarnya. Ada yang kata set D. Ha, set D, okay. Ha, Fizah kata, ada kata E. Ada yang jawab D dan E. Okay. D dan E. Ada dua orang jawab D dan E. Okay. Saya sambil-sambil nak jawab tu, kita respon. Okay. Set A. Kenapa tak ramai orang jawab set A? Sebab dia jadi redundant. Sama macam teori tadilah. So yang set B, dia missing B. Jadi what purpose kita pakai konsep B kalau dia tak apply? Jadi B pun tak sesuai. Dengan C pun sama. Jadi B ni floating pula. Jadi tak ada keterkaitan. Jadi pun tak sesuai set C. Set D okey. Walaupun garis putus-putus, tetap ada matching. Maksudnya ada keterkaitan secara direct ataupun indirect. Kalau garis putus-putus ni indirectly. Okey, jadi D sesuai, E lagilah sesuai. Jadi kita kena ingat dalam kita membincangkan konsep pun, K
kita nak konsep tu digunakan dalam kita punya kerangka. Ya kan, hanya sebut je kita rujuk konsep ni, tapi sebenarnya tidak tidak menyumbang kepada pembentukan kerangka konseptual. Kan? So kalau kita tak menyumbangkan tu, kita panggil lain-lain lah. Kan? Okay, jadi kita dah cover dah untuk apa itu konsep dalam menyokong asas utama teori tadi. So kita pun dah faham macam mana yang dimaksudkan dengan kerangka konseptual. Seterusnya kita nak pergi kepada bahagian yang terakhir, iaitu bagaimana menulis literature review dalam menjawab setiap persoalan dan objektif kajian merupakan bahagian yang terpenting dalam literature review. Okey. Jadi sebelum kita pergi ke bahagian itu, ada beberapa template ingin dikongsikan. Okey, ini template untuk memilih pemboleh ubah. Tadi kita dah pergi template memilih teori. Sekarang ni template untuk memilih pemboleh ubah ataupun factors, element ataupun tema dan sebagainya. Okey, contoh kan, ada contoh literature review boleh buat macam ni. Okey, kalau kita nampak kat sini ada 13 factors, ada 13 factors. Kemudian you tengok huruf A sampai huruf Z. Ha, bermaksud kalau huruf A sampai huruf Z tu adalah 26. Idea ini nak menunjukkan kita ada 26 kajian atau 26 authors. Jadi tak mampu lah kita tulis nama sebab kotak dalam Microsoft Word kita ngam-ngam je boleh buat macam ni. Jadi siapa A ni? Jadi kita letak kat bawah nantilah A ni siapa, B ni siapa. Itu nanti dia kat bawah kita legend kan. Okay, tapi dalam table ni cukuplah kita tulis A, B sampai Z. Maksudnya ada 26 kajian. 26 kajian oleh 26 authors ni. Okay, contohlah kan, apa kita punya tema. Kita kena tahulah apa tajuk kajian kita. So dalam kajian CA tadi menemukan 1, 2, 3, 4, 5 factors. So kajian A menggunakan 5 factors dalam kajian dia. So kajian B gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So gunakan 7 factors. Okay, yang CC guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, setiap author si A, B sampai Z ni menggunakan beberapa faktor dalam kajian. Okay, ada yang guna 5, ada yang guna 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Okay, kemudian kita cuba nak summarykan. Okay, faktor 1 secara keseluruhan 26 penyelidik yang menggunakan faktor 1 cuma ada 9 orang je. Ha, maksudnya yang gunakan faktor 1 ada 9 penyelidik. Okay, faktor 2 ada 8, faktor 3, 9 dan seterusnya. Kalau kita ikut ranking, yang paling tinggi adalah 11. Iaitu faktor 12 dengan faktor 13 ni merupakan paling banyak digunakan oleh penyelidik sebelumnya. Jadi ada juga supervisor setuju pemilihan variable atau pemboleh ubah ni mengambil jumlah faktor yang terbanyak digunakan. Kalau banyak kat sini kita ambil 10 sehingga 9 lah. Kalau ambil 9, kita ambil faktor 1, faktor 3, faktor 8, faktor 10, faktor 11, 12, 13. Jadi ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 factors yang digunakan dalam penyelidikannya. Contoh nak menentukan pemboleh ubah independent variable. So kita akan gunakan 7 berdasarkan nilai kumulatif yang tertinggi dalam merujuk pada kajian-kajian lepas dalam menentukan apakah pemboleh ubah yang bersesuaian. Okey, dengan merujuk kepada teori dan konsep berdasarkan literature review yang bersesuaian, akhirnya menemukan beberapa pemboleh ubah yang sesuai dalam kita punya penyelidikan. So kita boleh buat macam ni. Ini contoh. Ataupun kita boleh gunakan template dalam memilih pemboleh ubah. Kita boleh buat macam ni. Contoh adalah kan, kita pun nyatakanlah pemboleh ubah apa nak buat. So kita nyatakanlah, katalah kepimpinan. So dalam kepimpinan ni ada temukan A, B, C, E, F, G, H, I, J. Tertinggal D. Ada 9 pemboleh ubah. Jadi kita nak tentukan sebenarnya apakah pemboleh ubah yang sesuai dalam penyelidikan kita. Jadi berdasarkan kajian Ali, Abu, Atan, Ahmad, Amir, Abdullah, Azlan, Adran, Azmi. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 kajian, 9 penyelidik. Jadi menemukan ada 9 pemboleh ubah je. Nanti kita count lah. Jadi apakah pemboleh ubah yang kita boleh gunakan. Jadi boleh gunakan juga macam ni ataupun kita boleh buat macam ni. Okay, seterusnya kita go through kepada topik yang kita nak bincangkan, bagaimana nak menulis literature review bagi menjawab semua keseluruhan objektif maupun persoalan kajian. Okay, yang pertama kita boleh tulis macam ni. Kan? Bila kita menulis kajian lepas ataupun penyelidik kajian lepas, kita kena beritahu apa dia nak kaji, apa objektif dia, and ataupun apa purpose tujuan dia.
Kita tahu kajian tu menggunakan teori apa, kan, konsep apa, dan kajian ni menggunakan pemulih ubah apa, kajian ni guna metod apa, kajian ni guna populasi sampling apa, berapa banyak, apa teknik persampelan dia, apa dia punya data collection ni macam mana, guna soal sidik ke, interview ke, observation ke, apa dia punya cara analisis, apa dapatan dia, kan. Jadi semua tu perlu diperbincangkan dalam literature review. So ini contoh macam mana kita boleh masukkan table ini dalam kita punya chapter. Jadi boleh letak ni contoh, eh, contoh satu lah. Ada penulis, ada tahun, apa tema tak boleh ubah digunakan. Jadi kita boleh letak lah, saya letak ABCDE lah, nanti you letak lah sebetulnya. So AIPA ni guna teori apa atau model apa, so apa strategi atau kaedah penyelidikan dia, apa dapatan dia. Jadi kita berdasarkan table ni kita boleh masukkan, kita buat landscape ke dalam kita punya literature review dalam konteks jadual lah. Jadi ringkasan jadual berdasarkan kajian lepas yang merujuk pada topik kita. Ataupun kita boleh buat macam ni, ini based pada tick je. Dia tak payah tulis. Okay, dia ada author setahun, kita ada scope, boleh ubah teori, metodologi dan jenis artikel. So jenis artikel ni boleh tukarlah dengan perkara-perkara lain, tak semestinya jenis artikel. Jadi kita listkan semua, okay, author A, kita kena cuma kena tulis tahun je lah. Okay, tahun kena tulis apa, okay, scope dengan unit analisis pun kena tulis lah apa responden diguna. Kemudian yang lain-lain tu just tick je. Tinggal tick je sebab kita dah listkan semua, tinggal nak tick. So kita boleh juga buat summary dalam literature review, membincangkan beberapa scholar atau penyelidikan yang lepas yang berkaitan dengan kita punya spesifik objektif. Contohnya objektif nombor satu, ini kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan objektif nombor satu, kita ringkaskan. Okay. Alright, kenapa sangat-sangat penting nak tulis literature review dalam menjawab objektif dan research question ni? Dia ada beberapa perkara yang harus diperbincangkan. Nombor satu, okay, kenapa kita kena buat literature review? Berdasarkan perbincangan kajian lepas, merujuk spesifik untuk objektif dan research question, kita dapat menjelaskan teori dan konsep. Berdasarkan kajian lepas ni lah bahawa kita tahu apakah teori yang bersesuaian nak gunakan dalam penyelidikan kita. Sebab kajian lepas yang hampir sama dengan topik kita, dia akan beritahu apa teori yang digunakan. Jadi itu menemukan kesesuaian, apakah teori yang kita sesuai untuk kita gunakan. Begitu juga dengan konsep. Yang kedua adalah menjelaskan sokongan fakta bahawa penyataan masalah kajian berpotensi itu dijawab oleh research objective dan research question. Ingat, walaupun kita tak menulis penyataan masalah sama seperti dalam bab 1, tapi bila kita baca dalam bab 2, kita tahu the way you menulis, direction you menulis and penjelasan yang kita tulis, sebenarnya you cuba menjawab permasalahan kajian berdasarkan penulisan kajian lepas. Okay, jom kita jawab kita punya masalah. Okay, masalah kita ni boleh selesai dengan syarat kena kumpul data dulu, yang kena analisis dulu. Okay, itu yang sepatutnya. Tapi sebelum tu, kita boleh jawab kita punya penyataan masalah berdasarkan penyelidikan ataupun berdasarkan previous study. Okay, yang ketiga, apa yang kita dapat kalau tulis literature review dalam menjawab objektif dan research question? Kita dapat tentukan apakah method yang sesuai nak digunakan. Method ni luas. Nak tentukan research design apa yang sesuai, populasi yang sesuai, sampling size, teknik sampling. Okay, macam mana data collection nak kumpul, guna questionnaire ke, interview ke, observation. Semua perkara tu dalam menentu dan memilihkan metodologi tu, kita temukan basically literature review. Sebab berdasarkan kajian literature review, kita akan berdasarkan amat dengan gunakan mono method menemukan. Jadi masa kita review, kita akan detail proses dalam metodologi. So secara automatik, kita sebenarnya membekalkan maklumat dalam memilih metodologi yang sesuai dalam kajian kita. Okay, begitu juga dengan analisis. Okay, seterusnya adalah dapatan dan cadangan. So kita sendiri pun tahu setiap penyelidikan ada finding, ada cadangan. Jadi dekat finding dan cadangan itu sebenarnya membantu kita sebagai sebuah researcher dalam menulis literature review untuk kita melihat perbandingan antara satu penyelidikan kepada penyelidikan lain, iaitu berdasarkan dapatan yang diperolehi. Malah untuk kesinambungan, dia turut mencadangkan untuk penyelidik akan datang. Yang terakhir adalah sumbangan dan impak. So dalam kita sendiri dah menghasilkan penyelidikan yang ada sumbangan dan yang berimpak, kita kena tengok dulu penyelidikan kajian lepas, apa bentuk contribution ataupun impact yang dia dapat membantu dalam penyelidikan dia. Sama ada kepada akademik, kepada kerajaan, kepada industrial ataupun kepada masyarakat ataupun community. So lima perkara ni and tolak satulah yang merupakan, dan nak highlight nombor satu tu, bahagian yang terpenting dalam LR, PR, piramid terbalik tu. Tapi yang paling penting ni ada lima perkara. So lima perkara tu kita akan kupas satu persatu.
Okey, kenapa kita perlu membincangkan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan topik kita sebab kita nak menemukan teori. Dan teori sangat penting dalam memandu penyelidikan kita. Okey. Jadi penulisan literature review mencari maklumat kepada proses penyelidikan bertepatan untuk menemukan teori dan model yang bersesuaian yang harus dipilih bagi memandu dan menjelaskan dan juga menjawab objektif dan research question. Jadi kenapa pentingnya tulis literature review ni dalam menentukan teori? Penulis perlu berkaitkan teori. Jadi penulis kita lah, researcher perlu mengaitkan kewujudan teori atau model kajian dalam membuktikan pilihan itu tepat dan bersesuaian. Okay, yang ketiga, kesediaan untuk menyediakan hujah dan justifikasi untuk bab perbincangan nanti. So dalam bab perbincangan nanti, kita beritahu okay, dapatan ini menunjukkan kesesuaian dengan teori yang digunakan dalam penyelidikan. Jadi kalau kita tak tulis berkaitan perbincangan teori dalam literature review, macam mana kita nak buat perbincangan nanti? Takkan nak cerita perbincangan hanya relatekan dengan dapatan saja kan? Kita bila menulis bagian perbincangan kena relate juga dengan teori. Nak beritahu bahawa teori yang kita gunakan ni betul-betul dapat membantu tak hingga menemukan dapatan ini. Adakah dapatan yang kita nak buat ni bertepatan dengan teori yang kita sebut ataupun bercanggah dengan teori itu? Bagaimana pula dengan researcher sebelumnya? Sama ke berbeza? Itu pentingnya penulisan aspek teori, pemilihan teori dalam penulisan literature. Okey, kemudian adalah dari segi penyataan masalah. Okey, kita ni sebenarnya tak adalah kita macam saya sebutkan tadi, tak adalah sebuah penyataan masalah tu berulang kali. Tak. Kalau orang baca penyataan masalah, bila dia baca literature review, dia tahu kita bahawa kita sedang berusaha menulis perbincangan dalam kajian literatur dalam menjawab permasalahan kajian. Keyword-keyword dalam penyataan masalah tu sentiasa berlega-lega dan sentiasa dikaitkan dalam menjelaskan setiap perkara, setiap citation yang dalam literature review. Dan kita boleh nampak bahawa kita sedang berusaha untuk menjelaskan dan menjawab macam mana kajian literature review ni membantu dalam menjawab setiap problem statement ini. Eh, dengan kaedah naratif. Jadi penting dalam penulisan penceritaan, dalam memastikan literature review kita menarik, kita membawa keyword-keyword yang meng-guide atau selarikan bahawa ini adalah problem statement dalam research. Jadi kita bila buat tulis literature review membekalkan maklumat dalam membantu menyelesaikan problem statement. Okey. Jadi dalam penulisan kita pun poin nombor 3 tu, penulisan literature review itu lebih fokus. Sebab the way kita write tu kita nampak okey, the way dia menulis ni memang ke arah nak jawab objektif, research question, malah kepada penyataan masalah. Okay, seterusnya metodologi dan analisis ni bahagian yang terpenting lagi. Saya ingat lagi masa saya buat doktorate bahagian ni yang saya lemah. Bahagian yang saya missing, saya ingat literature review ni biasa je cerita apa dia buat, apa dia dapat. Tapi saya tidak membincangkan metodologi secara rigorous dekat literature review. Ha, jadi penting kan, sebab apa saja kita bincang dalam literature review tu memungkinkan apa yang kita decide di bab 3. Kalau kata dalam bab 3 tu, you kata nak gunakan teknik sampling berstrata. Saya pun check, saya pun bilang. Tak ada pun dekat bab 2 membincangkan kajian lepas yang gunakan teknik berstrata. Kenapa tiba-tiba gunakan teknik strata ni? Ha, okay. Maksudnya tak boleh, you kena ada. Oh, patut you gunakan teknik persampelan strata. Tadi dekat literature review pun, you ada bincang, ada kupas satu scholar yang gunakan teknik persampelan strata. You kata you gunakan case study. Memang betul, you ada bincang satu kajian lepas yang gunakan case study. Jadi, apa saja tindakan ataupun perbuatan atau aktiviti dalam bab 3 telah digambarkan. And walaupun tak secara direct, secara indirectly, jadi benda tu ada disebut dalam literature review. Ha, contohnya kalau katalah saya nak buat analisis pakai analisis SAM. Dia pakai SAM PLS. Ada kajian lepas yang mirip dengan kajian saya turut menggunakan SAM PLS. Jadi saya sebut dalam literature review. Dalam berdasarkan kajian lepas oleh Ahmad dengan menggunakan metodologi SAM. Dengan menggunakan software SAM PLS. Saya sebut. Kenapa saya sebut dalam literature review? Sebab saya pun nak pakai. Itu sangat penting. Apa saja yang perbuatan atau aktiviti yang kita akan laksanakan dalam bab 3 nanti dalam bagian metodologi. So perkara itu perlu diwar-warkan. Diwar-warkan kat sini maksudnya telah ada perbincangan dalam literature review. Jadi apa yang disebut dalam literature review itulah yang kita akan buat dalam bagian metodologi. Itu yang paling penting dapatkan alignment. Bukanlah kita dalam literature review kita okay, memandangkan kajian ini akan gunakan bla bla bla. Tak payah tulis macam tu. Kita review macam biasa. Review satu author kepada satu author, tapi kita menampakkan kalau macam saya sebagai reader, oh dia detail cerita bagian method ni. Dan kita tahu method ni lah dia akan gunakan nanti dalam bab
tiga. Ha, itu sebab tu method sangat-sangat penting. Eh, banyak eh, aspek reka bentuk, pilihan, metodologi, strategi pendidikan, data, instrumen, unit analisis, populasi sampler, kesahan dan kepercayaan, lokasi andaian, teknik analisis, kaedah interpretasi. So banyak perkara yang sebenarnya kita boleh tonjolkan bahawa dalam literature review ni juga bila kita sebut berdasarkan kajian Ahmad, bukan sekadar sebut dia buat apa dan apa dapatan dia. Kena sebut teori apa dia guna, method apa dia guna dan sebagainya. Baru perbincangan dekat literature review tu detail ataupun rigorous. Okay, kemudian membeza dan menulis metodologi di bab literature review dan bab metodologi. Yang ni kena tahu. Dalam bab literature review, kita membincangkan apa method yang digunakan oleh penyelidik akan, sorry, penyelidik yang lepas. Kita kena cerita, okay, kajian ni menggunakan method ni, pakai apa, kena sebut. Itu namanya penulisan dekat literature review. Tapi dekat bab 3 tak tulis macam tu dah. Bab 3 beritahu, okay, dalam kajian ni akan gunakan teknik ni. So kita akan beritahu macam mana data kita ni akan gunakan teknik ni. Macam mana nak gunakan teknik ni. Kita tak bincang lah. Merujuk Ahmad, teknik ni adalah persesuaian. Tak boleh tulis macam tu dekat bab 3. Itu semua dekat bab 2. Ha, bab 3 tu cerita pasal protokol, prosedur saja. Tidak lagi kita cerita beberapa kajian lepas turut menggunakan metodologi. Ha, itu cara kaedah penulisan yang duduk dekat literature review. Bab 3 berkata, okay, merujuk kepada Chua, sorry, menunjuk kepada apa ya, kes tadi Robert Yin, menunjuk kepada Yin mengatakan dalam kes tadi terdapat dua, iaitu single case study and multiple case study. Ah, yang tu dekat bab methodology. Ha, jadi kajian lepas dengan gunakan case study, ah, itu dalam penulisan literature review. Ha, kan? Okay, kemudian dapatan dan cadangan. Ini biasalah semua orang kalau review tentang satu-satu artikel akan beritahu apa dia punya dapatan. Okay, kajian ini menunjukkan terdapat hubungan, dapatan ini menunjukkan ada hubungan signifikan. Itu namanya penulisan literature review dalam konteks dapatan. Tetapi kita lupa sesuatu perkara iaitu cadangan. So setiap penyelidikan dia ada bagi cadangan. So cadangan itu juga perlu dimasukkan dalam literature review. Berapa kajian lepas telah mencadangkan beberapa proses dalam metodologi yang boleh ditambah baik. Antaranya itu nama dia penulisan literature review ke arah metodologi dalam konteks dapatan dan juga cadangan. Ini finding, sorry. Okay, begitu juga sumbangan. Dasar kajian lepas kita tengok sejauh mana kajian terdapat beri impak dan sumbangan. Dan kat situ pun kita kena highlight lah bahawa realisasikan dan kematangan penulisan literature review. Jadi kita nampak, oh kalau dia mampu review contribution kajian lepas, maksudnya dia dah matang satu perkara kerana tak banyak researcher yang mengupas atau membincangkan literature review dalam konteks contribution dan impact. Eh, itu sangat penting. Okey, bagaimana literature review tu boleh menjawab research objektif research case, ataupun bagaimana nak tulis literature review bagi menjawab setiap objektif dan research case, membekalkan maklumat kepada objektif dan research case. Okey, nombor satu, tulis kajian literatur adalah berbentuk perbincangan dan bukan melaporkan. Melaporkan tu side and side and side and side, itu melaporkan. Okey, tetapi kita berbincang, menunjukkan beberapa kajian, kita ada tiga kajian, kita bincang ketiga-tiga tu apa yang sama, apa yang beza. Yang kedua, satu perenggan yang terbaik. Macam mana nak tulis satu perenggan yang terbaik? Ha, tadi kita dah belajar awal tadi, macam mana nak kaitkan dengan isu-isu semasa, macam mana nak buat outline, fakta-fakta penting. So itu membantu dalam penulisan satu perenggan, okey, yang ada isi, ada pengenalan, ada isi sokongan. Ada yang sokongan tersurat, ada yang tersirat dan juga kesimpulan. Tulis itu perlu ada seni dan kreatif. Jadi bila nak menulis tu, bila kita buat perbincangan, terdapat persamaan, perbezaan, perbandingan, itu kena ada. Sama, beza, perbandingan, integrasi, sintesis, kritik, provokasi, kesimpulan tu perlu ada digunakan dalam cara menulis literature review. Yang keempat adalah presentation, persembahan. Dalam menulis literature review tak nak ada boring, ada masa letak jadual, ada masa letak figure, gambar rajah. Okay, kemudian nombor lima adalah penanda wacana. However, therefore, in addition. Ha, tu dah, walau bagaimanapun, selain, tambahan lagi. Ha, jadi itu aspek lima perkara kaedah yang kita harus guna dalam penulis, dalam menulis literature review bagi menjawab setiap objektif dan research question. Okay, tulis mengikut tema. Okay, kalau menulis ikut sequence. So sekarang ni research objektif nombor satu. So kita tulis awal-awal. Okay, kemudian baru susun pada research objektif nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tulis dengan perspektif yang luas. Okay, jangan rigid sangat hanya rujuk artikel jurnal ataupun thesis. Okay, dokumen tu sangat luas. And dalam-dalam negara, ada selitkan isu semasa, and pengetahuan umum kerajaan, and politik, plan, polisi,
ekonomi berkaitan dengan bajet, krisis pertumbuhan, sosial berkaitan dengan kehidupan, kualiti kesejahteraan, teknologi AI 4.0, big data, AI, agama, patuh syariah, halal, keharmonian kan. Okey, kemudian berfikir semula. Kita sebenarnya kalau menulis literature review ni sepertinya macam menulis abstract. Beza je dengan abstract yang ada ni, abstract ni lebih umum. Tetapi abstract ni penulisan seperti abstract tapi melibatkan beberapa authors. Eh, kita buat perbincangan. Okey, ini contoh yang kita perlu ada. Kalau kata macam mana nak tulis dalam bentuk abstract ni? Apa yang perlu kita bincang daripada satu penyelidikan atau satu authors? Kena nyatakan dia punya penyataan masalah, isu yang khusus. Apa objektif umum dia? Apa objektif khusus dia? Apa teori dan model digunakan? Apa boleh ubah ataupun tema, komponen atau elemen? Negara kajian, sampel, responden atau participant, unit analisis dan scope. Apa reka bentuk kajian dia? Pilihan metodologi dia, monomethod ke mixed method ke multi method? Apa strategi penyelidikan dia? Grounded teori ke case study ke eksperimen ke survey? Data atau instrumen? Guna primary, soal sidik ke interview ke apa ni, senarai semak ke kan, dokumen dan sebagainya. So bagaimana berkaitan dengan analisis dan interpretasi, dapatan kajian dan juga cadangan dan limitasi kajian. Okay. Ini semua perkara bila sebut abstract, inilah yang komponen dalam abstract. Dan inilah komponen yang you kena tulis, cara nak menulis literature review yang baik. Okay, contoh kat sini sekadar contoh. Saya dah tunjuk, so nak bincang sikit supaya kita dapat idea macam mana nak tulis outline dekat bab 2, bagi outline bagi part untuk menjawab objektif dari research question. Okay, saya andaikan kita ada 6 research question. Ni contoh contoh research, macam mana kita nak bangunkan research question untuk jadikan outline dalam literature review. Dalam bab 1 kita ada 6 research question. Contohnya, apakah tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai credit on time? Mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi PhD dalam capai GOT? Adakah terdapat kesan langsung antara teknik tulis tesis ataupun teknik tulis artikel bimbingan berstruktur SB dalam penyelidikan dan pencapaian GOT? Ini kesan langsung. Yang nombor 4, adakah terdapat kesan tidak langsung? Okey. Yang kelima, bagaimana membangunkan sistem pembelajaran PhD bersepadu? Yang keenam, bagaimana mengesahkan sistem pembelajaran PhD bersepadu? So ada 6 research question, 6 persoalan kajian. So macam mana kita nak bangunkan outline dalam literature review? Ini macam ni. Saya mengandaikan 2.1 sampai 2.7 macam-macam lah. Kita cerita kita punya overview, cerita theoretical, kerangka theoretical, cerita konsep, kerangka konsep. Okay, sampailah 2.8. Ini contoh 2.8. 2.8 tajuk yang saya nak letak dalam outline dekat literature review saya adalah faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai grade on time. Jadi apa-apa literature review yang saya jumpa ada keterkaitan dengan penentuan faktor-faktor pembelajaran PhD capai GOT, saya akan duduk 2.8. Automatically, 2.8 ni adalah kita punya research question nombor 1. 2.8 ni adalah literature review berujuk pada research question nombor 1. Okey, kedua, kita punya topik 2.9 adalah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD capai GOT. So 2.9 merujuk kepada kita punya research question nombor 2. Mengapakah manfaat pelajaran secara beratur ni perlu dianalisis. Okey. Kemudian 2.10. Kesan faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai GOT. Kesan. Jadi kita pun nak kena kupas literature yang berkaitan ni. So 2.11 kesan langsung. 2.12 tu kesan tidak langsung. Ini merujuk kepada kita punya, kita punya research question nombor 3 dan nombor 4. Nombor 3 kesan langsung, research question nombor 4 tu secara tidak langsung. Okey, seterusnya kita pergi 2.11. 2.11 kita nak bangunkan sistem pembelajaran PhD. So 2.11.1 tu nak bangun, 2.11 tu pengesan ataupun penilaian sistem tu. Okey, yang ni merujuk kepada research question nombor 5 dalam membangunkan, dan research question nombor 6 dalam mengesahkan. Jadi apa yang saya nak bincang kat sini, kita perlu ada specific outline bagi setiap satu objektif atau persoalan kajian. Dalam kes ni 2.8 merujuk research question nombor 1, 2.9 research question nombor 2, 2.10 merujuk research question 3 dan research question 4, 2.11 merujuk research question 5 dan research question 6. Itu sangat penting. Nanti panel tanya, boleh tak dalam objektif you kaji tentang manfaat pelajaran ni, ada tak you review berkaitan dengan manfaat pelajaran PhD tercapai GOT? Ada dekat mana? Dekat 2.9.
Itu yang bagi saya teknik ataupun cara nak menulis outline dalam bab 2. Okey. Okey, kita ada juga template. Jadi ini sangat penting eh, template untuk kita menulis ni tadi. Kata nak tulis 2.8. Jadi kita kena keluarkan template macam ni. Jadi kita tulislah 2 point research question nombor 1 adalah faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time. Saya pun tulis kat sini atas tu faktor-faktor menentukanlah pencapaian JOT. Okey. Jadi contohnya saya menemukan beberapa kajian iaitu Aifa, Bibiana, Cempaka, Dian ataupun Elisha. Saya jumpa 5 artikel yang membincangkan berkaitan dengan faktor-faktor pembelajaran PhD dalam mencapai graduate on time. Jadi apa yang kita masukkan dalam template ni? Ada tujuan, ada negara, ada teori model, ada reka bentuk, ada strategi, sampel, dapatan, cadangan. Boleh letak macam-macam lagi. Tapi kebiasaannya dalam sebuah penyelidikan, perkara inilah yang kita kena tahu fakta dia. Okey? Jadi kita pun kena buat template macam ni. So belah kanan tu ada reflect. So kita boleh bandingkan dengan kita punya penyelidikan. So apa yang sama, apa yang beza dan apa yang kita nak take note, remark dari segi justifikasi ataupun gap. Okey, kita dah selesaikan bahagian terpenting dalam literature review iaitu membincangkan kajian-kajian lepas yang berkaitkan dengan kita punya masalah, objektif, persoalan dan juga metodologi kajian. Okey, dan akhirnya sekali bila kita dah review yang semua aspek dalam menjawab setiap objektif dari research paper tu, maksudnya kita boleh pindah ke rangka kajian. Okay, ini nak jelaskan. Kita kena ada buat kerangka teori. Kemudian kita dapat keluarkan kerangka konseptual. Ada yang stop sampai kerangka konseptual kerana dah jelas. Ada yang kena detail lagi, kena review, 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 review baru dapat kerangka kajian. Jadi kerangka kajian lebih detail daripada kerangka konseptual. Dan detail maksudnya lebih jelas. Kerangka konseptual lebih jelas daripada kerangka teoretikal. Okey, macam mana nak, kenapa kita kena tulis kajian literatur dalam pembinaan kerangka kajian? Ini contoh dia lah kan. So, part 1 kita kena beritahu overview. Okey, lepas tu kita kena explain, lepas tu in-depth analysis. So, benda tu dipermudahkan dengan gambar rajah macam ni lah kan. Kalau gambar rajah ni nak tunjukkan yang titik-titik ni adalah research objective. Research objective. Okay, then you punya research question juga. Jadi yang titik hitam ni adalah objektif dan juga research question. Jadi dalam menulis literature review, apa saja kita tulis, apa saja kita tulis, sebenarnya nak menggambarkan kita punya objektif dan research question. Tulis apa-apa section pun, 2.1 ke 2.2 ke 2.3, selalu ingat bahawa kita punya objektif dan research question kita yang kat sini. Itu spesifik dia. And okay, ni secara semak untuk literature review, ni sekadar cadangan bagaimana outline dalam bab kajian literatur. Inilah outline dalam kajian literatur. Okey, kita mulakan dengan 2.1 introduction. Kemudian kita ada 2.2 adalah overview. Okey, kita bincangkan tadi. Overview ni adalah research background extension. Kesinambungan dengan 1.2 tadi dekat latar belakang kajian. So bolehlah tambah-tambah lagi 2.21, 2.22. So 2.3 cerita teori ataupun basic knowledge ataupun asas ilmu. Kemudian nanti kita akan ceritalah teori 1, teori 2 dan akhirnya akan keluar theoretical framework. Kemudian 2.4 adalah konsep. Konsep adalah menyokong teori. So refer lah model ke benchmarking ke policy dan lain-lain. Okey, kemudian nanti kita akan dapat temukan dependent variables, kemudian independent variables. Ingat eh, dependent variable itu problem statement. Kalau tengok problem statement apa masalah, masalah itu harus jadi DB. Solusi itu adalah IV. Okey. Kemudian others variables, mediating ke moderating contohlah. So bila dah identify concept, all the variables, dependent, independent or others variables, then kita boleh come up dengan conceptual framework. Ingin saya highlight lagi eh, cara penulisan kajian literature review dalam orang kualitatif sedikit berbeza lah. So kita tidak menguji teori. Kita akan membincangkan banyak teori dan model. Okay. Kemudian 2.8 baru kita buat hypothesis development atau nama lain adalah macam mana kita menulis literature review mendalam menjawab setiap kita punya objektif dan research question. Dalam kes ni dia ada berapa kat sini? Dia ada 5 research question lah contoh dia kan. Jadi ada hypothesis nombor 1, hypothesis nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, ada research question 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sangat penting eh kat bahagian 2.8. Kalau tak nak buat macam ni 2.8.1 boleh buat. 2.8 objektif nombor 1, 2.9 objektif nombor 2 macam tadi. Ataupun kita boleh lumpkan dia, pecahkan 2.8.1, 2.8.2 dan sebagainya. So ni template untuk bangunkan kerangka kajian lah. Ini contoh lah kan.
sebenarnya research ni extension, dia tak adalah extension yang besar sangat. Kita ni nak menunjukkan satu dalam bidang dan ilmu tu ada continuity dia. Okay, kan? Sebenarnya dalam kajian kita beri andaian dan idami, grand teori kita ada teori, dalam teori itu kita guna A, B dan C. Ini elemen dia dalam teori itu ada A, B dan C. Tetapi kita jujur juga kajian-kajian terbaru, ada small theory. Small theory maksudnya kajian terbaru, so dia tak pakai B dan C tapi dia ada A, B dan E. Agak berbeza lah, A je lah yang sama dengan teori, tetapi dalam beberapa kajian-kajian model yang terbaru diguna D dan E. Okey, kita tengok dari segi conceptual, dari segi model ataupun industrial practice, dia orang pakai B, D, E dan F. Okey, conceptual yang lain juga ada guna C, D, F dengan G. So dalam literature review banyaklah ada yang discuss tentang A, B, C, D, E, F, G. So kita yang belakang sekali, kita nak buat research framework. Okey, kita tahu bahawa grand theory ni sangat cemerlang dengan theoretical framework dia. Jadi kita pun harus guna elemen A, elemen B, elemen C. Tetapi kita notify bahawa aspek D merupakan aspek yang terpenting selepas ini. Kerana D ada saja dalam small theory pun ada, dalam conceptual model industrial practice pun ada, dalam policy blueprint pun ada, dalam literature review ada. Jadi you nak tambah D sebagai another pemboleh ubah yang nak gunakan dalam penyelidikan kita. Kita pun dah check, tak ada orang hanya guna A, B, C, D saja. Ada pun literature review, tapi literature review ada E, F, G lagi. Tapi yang kat sini lah kita nak propose bahawa inilah kita punya kerangka kajian, iaitu ada set dengan ada komponen atau pemboleh ubah A, B, C. Nah, tetapi kita sebenarnya influence daripada grand theory tadi. Tapi kita tambah D kerana dalam konteks semasa, aspek D merupakan aspek kritikal yang diperlukan oleh semua kajian itulah. Okay, kita dah tunjukkan piramid, maksudnya kita dah settle dah. Ha, cara penulisan literature review merujuk pada kaedah piramid terbalik. Semua kita dah settle dah. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada sedikit, nak masuk pada bab 3 lah. Sebenarnya nak masuk pada bab 3. So kalau ada soalan, saya nak tengok komen-komen pada soalan. Okay, ada soalan. Okay, Yusrimah ada soalan. Kalau contohnya, kajian tu tidak ada relate dengan kajian kita. Tak relate lah. Tapi method dia adalah sama. Adakah kita boleh masukkan dalam literature review? Boleh. Boleh lah. Jadi the way kita nak menulis tu, mungkin kita tak bincangkan objektif dia. Tapi membincangkan. Kata tak, beberapa kajian lepas menggunakan method ini. Jadi kita buka cerita bahawa terdapat kajian lepas menggunakan method ini. Jadi dalam nak ceritakan kelebihan method tu, okay, kita akan cite orang yang tidak ada kaitan ni. Jangan cerita kaitan ni. Maksudnya kita tak payah cerita tentang apa dia buat dan sebagainya. Cuma nak beritahu ada kajian lepas yang turut menggunakan method ni menunjukkan kelebihan bla bla bla. Itu pentingnya kaedah menulis literature review. Tapi kalau you kata you kaitkan juga, you sebut dia buat apa dan sebagainya, okay, orang pun pelik, kenapa you cite authors ni? Sebab dia buat kajian betul-betul difference. You buat engineering, ni kajian tentang pendidikan awal kanak-kanak. Jauh sangat beza tu. Jadi kita tak boleh cite cara biasa. Kita cite kita beberapa kajian baru turut menggunakan method ni. Antara kelebihan method ni kerana method ni bla 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 bla. So kita review dalam konteks lain. Bukan review dari segi persamaan objektifnya. Jadi bukan persamaan disebabkan teorinya. Bukan persamaan disebabkan pemboleh ubahnya. Tetapi kita review dia sebab dia ada persamaan dengan method yang kita akan bakal gunakan. Sejauh pandai-pandailah kita nak mengolah dalam penulisan kita. Kalau tanya saya boleh cite, tapi dia kena tanya kaedah yang betul lah. Supaya orang yang baca literature review tu, dia tak akan tangkap kita bahawa kita somborono je buat literature review. Tak, kita kadang kena masukkan citation dia sebab nak beritahu apa yang dia buat ni, method ni, akan itu juga method yang kita akan gunakan dalam ni. Malah dia nak tunjukkan bahawa dalam bidang kita ni, dalam konteks method ni belum lagi digunakan. Jadi wajar kita untuk cite kajian-kajian lepas walaupun topik tidak terlalu berkaitan, untuk beritahu method ni adalah bersesuaian. Sebab dekat bab 3 bukan tempat untuk review. Bab 2 lah tempat untuk kita review. Okay, ada soalan lain nak tanya yang berkaitan dengan kita dah selesai bab 1 dan bab 2 dalam proposal depend ni, bahagian yang kita kata yang awal yang penting adalah bab 1 lah, especially bab 1, bab 2. So kita nak masuk dah bab 3 ni, cuma bab 3 ni tak pergi detail lah. Bukanlah kata saya tak boleh pergi detail kan, kita time constraint. Nak bincang metodologi ni
Kan, memang ambil masa yang lama lah kan, nak bincang semua berkaitan dengan metodologi ni. Jadi kita ambil beberapa perkara penting yang sesuai kita nak bincangkan waktu, maksudnya perkara-perkara yang penting dalam bab tiga yang kita harus tulis dalam penghasilan proposal, sama ada proposal kemasukan PhD dan master ataupun untuk keperluan proposal defense. Kan? Alright. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okay. Model kajian dengan hubungan dan analisis lah. Ini contoh lah kan, bagi orang kuantitatif. Kan? Saya cerita umum dulu kan. Kalau macam kuantitatif, dia ada kajian korelasi, kajian regresi. So, bila sebut kajian korelasi dan regresi ni, antara elemen yang penting adalah pembangunan kerangka. Eh? Kerangka kajian ataupun kerangka konseptual. So, apa itu IV? Apa itu DV? Jadi, saya kena cerita sikit lah sebab bagi saya, kalau dalam proposal, bagian ni antara bagian yang penting lah dalam bagi orang research kuantitatif. Nanti saya highlight untuk kualitatif lah. Okay, kita andaikan korelasi. Kajian korelasi ada hubungan antara X dan Y. So, Y itu adalah dependent variable. X itu adalah IV. Itu kena faham lah. Kalau sebab tu dalam equation, dalam kuantitatif statistik. So, kita kata Y sama dengan X1 campur dengan X2. Itu kita faham bahawa X itu merujuk pada independent variable. Y itu adalah dependent variable. So bila nak buat korelasi ni, nak tengok hubungan-hubungan tu ada ke tak ada. Kalau ada, hubungan tu kuat ke lemah, hubungan tu positif ke negatif, hubungan tu signifikan ataupun tidak. Sebaliknya, kalau kata kita buat regresi, dia berbeza. Regression tu nak tunjukkan darjah ataupun peratus kesan pemboleh ubah IV tu dalam memberi kesan kepada DV, 20% ke 89% ke. Okay. Jadi untuk kajian korelasi, dia tidak boleh buat peramalan sebab dia tak boleh regress, dapat memberi kesan 100% tu. Lepas tu korelasi ni dia bukan untuk buat peramalan ataupun dapat menggambarkan kesan. Dia sekadar dapatkan hubungan tadi. Ada hubungan atau tidak, kuat ke lemah, positif atau negatif, signifikan atau tidak. Itu saja tugas untuk buat korelasi. Okay, regresi sebaliknya, extension daripada korelasi. So kalau kita ada korelasi, maksudnya kita akan ada regress. Regress maksudnya effects, dapat memberi pengaruh ataupun kesan. Okey, regresi boleh buat peramalan. Okey, kehadiran IV ini dapat meramalkan atau dapat memberi kesan sebanyak 92% terhadap DV. Itu kelebihan regresi. Okey, structure regression model, kelebihannya bila kita dalam satu dengan ada sokongan software macam apa tu, SAS, dengan ada Sam Amos, dengan Sam PLH, ada Lisrel. So yang tu ada keupayaan yang mana kita dapat menganalisis all the factors, all the variables secara serentak dan boleh kita visualkan dalam bentuk satu gambar aja. Satu gambar aja boleh menjawab beberapa hypothesis malah research question juga dengan kehadiran perkara-perkara yang apa kita panggil indirectly. Indirectly itu ada kehadiran moderating kan, mediating variable dengan adanya sifat-sifat dia tu sesuai lah nak buat structure equation model. Jadi sekarang tunjuklah dalam kuantitatif kita boleh buat correlation, kita boleh buat regression, boleh buat SAM. Okay. Ini sekarang nak tunjuk gambar rajah secara ringkas. So ada beberapa kebiasaannya bila sebut model, ada yang buat model 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Kita go through sekejap eh. Okay, ini contohnya ada orang buat research, dia ada satu IV dan ada satu DV saja. Dia ada satu IV, dia ada DB. Boleh lah. Cuma kat sini tengoklah kan, kalau nak buat PhD tajuk ni, make sure lah topik yang you buat ni memang kompleks. Ada satu IB, satu DB pun boleh dapat dapat doktor, dapat PhD. Tapi bergantung pada topik apa yang kita nak buat. Ataupun kita ada macam ni. Kita ada ada tiga IB, tapi IB ni dia IB 1 kepada IB 2, IB 2 kepada IB 3, IB 3 yang pergi DB. Maksudnya modeling tu bergantung macam ni. Dia panggil model hubungan urutan lah. So kita ada tiga IB dan kita ada satu. Ataupun kita ambil kat sini. Kita ada satu IV tapi IV 1 pergi kepada DV, IV 2 pergi kepada DV. Boleh juga tunjuk correlate antara IV 1 dan IV 2. Modeling juga boleh buat macam ni, kita ada 3 IV dan 1 DV. Okey, kita boleh juga sebaliknya, satu IV tapi 2 DV. Boleh juga macam ni. Ataupun kita fair, 2 IV dan 2 DV. Apa boleh buat gambar rajah macam ni. Okey, ataupun yang gunakan SAM, kita ada dua IV dengan kehadiran mediating IV3 itu memberi kesan terhadap dependent variable. Dan kalau macam ni, ada keterkaitan pertengahan itu, and itu adalah mediate ataupun moderate. And kita panggil mediate atau moderate variable dalam memberi kesan kepada DV.
Okey, ini juga basic. Kadang-kadang orang tak boleh nak bezakan mana satu moderator, mana satu mediator. Okey, tengok bawah sekali moderator. So, moderator tu merentas je. Nak tunjukkan hubungan atau kesan antara IV dan DV tu dengan kehadiran moderator. Tetapi mediator ni lain. Mediator ni lebih besar daripada moderator kerana dia akan terkesan dan memberi kesan. Tengok dia anak panah. Mediator dapat beri anak panah kepada dependent. Maksudnya mediator boleh memberi kesan kepada dependent variable. Pada masa yang sama, IV boleh memberi kesan kepada mediator. Itu sifat mediator lah. So kehadiran mediator ni selaku konstrukt dapat memberi kesan kepada DV dan terkesan daripada IV. Dan kehadiran mediator tu dalam perhubungan antara IV dan DV. Itu dipanggil sebagai mediator. Okay. Alright. Ini secara keseluruhan template literature review. Okay, yang ni yang saya share. Contoh-contoh yang saya dah buat daripada database. Ini dia apa, template dia. Okay, ini master list dia. So master list tu adalah beberapa kajian. Ini contoh eh. Ada kajian Aifa, Bibiana, Cepaka, Elisha. So ada komponen author, tahun, negara, bahan yang dirujuk. Kemudian ada jenis artikel, ada tajuk tesis atau tajuk artikel dia, scope, apa dia punya objektif, teori apa dia guna, model apa dia guna, ada tak guna polisi, ada tak guna reka bentuk, apa strategi kaedah pendidikan dia, ada soal sidik ke tidak, ada set interview ke, apa dia punya tema, apa dia punya IV, DV, moderating, mediating, berapa jumlah sampel, teknik sampling apa yang ada, unit analisis apa yang digunakan, apa dapatan kajian dia, apa justifikasi dapatan, cadangan kajian akan datang dan dia punya impak ataupun implikasi. Last sekali remark. So yang ni dah pasal lepas baca satu artikel kena rekod. Ni ada rekod ke Excel ni. You kena rekod ni lah. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So ada 26 perkara yang you kena key in dalam Excel untuk permudahkan kita menulis dari satu perenggan kepada satu perenggan seterusnya. Okay, jadi template yang kedua adalah menulis tadi tu 2.2 extension daripada latar belakang tadi. Ha, ini contoh summary lah kan untuk part 2. Jadi ini contoh dia. Ha, masukkanlah maklumat-maklumat penting. Kita pun dah tulis overview kita adalah pembangunan pembelajaran dan pencapaian DOT dalam pengajian siasah. Jadi saya kumpulkan maklumat daripada UNESCO, annual report daripada KBT. Ini adalah menggambarkan aspek yang kita nak bincang dekat bahagian 2.2 nanti. Okey, kemudian isu semasa. Okey, isu semasa tadi pun dah tunjuk kan. Ha, ini contoh template dia, kita listkanlah semua isu-isu semasa yang ada. Okey, template untuk pemilihan teori yang ni tadi kan, teori A, teori B. Okey, jadi yang ni tadi untuk yang utama, yang ni untuk sokongan pemulih. Okey, ini untuk kita rekod mana letak dalam kita punya chapter pemulih kan. Okey, ini untuk pemilihan pemulih upah. Ini menjawab persoalan kajian. Okey, ini contoh. Contoh bila dah isi kan. Jadi saya ada umum kan. Ini contoh dah isi dah. Kajian Aifa, Bibiana, Cepaka, Dian, Elisha. So kita dah key in dah apa tujuan kajian dia, negara kat mana. So dengan ada je table macam ni, dah boleh tulis satu perenggan dah. Bukan satu perenggan, berperenggan-perenggan boleh tulis. Sebab kita perlukan fakta. Huraian boleh guna huraian sendiri je. Okey, ini contoh lebih besar sikit lah. Ini yang umum dia. Ini saya snapshot yang bahagian kajian lepas saja. Okey, ini yang detail dia. Okey, macam mana kita nak menulis satu hari satu perenggan? Saya memang ada sediakan template untuk menulis satu hari satu perenggan. Macam mana? Ini kita kena tahu. Kalau pergi hari ini kita pergi library. Library tu bukan menulis, tu kerja. Cari bahan itu kerja. Apa, cari artikel, tesis, buku laporan itu kerja. Cetak bahan, bahan baca bahan, highlight itu semua kerja. Itu bukan kerja menulis. Menulis tu adalah betul kerja PhD. Ha, ni setiap hari kena menulis satu perenggan. Minimum satu hari satu jam diperlukan. Okey, satu jam tu bukan nak buat kerja tugas yang di atas tu. Kerja sekarang untuk menulis. Bukan nak buka handphone, bukan nak cari artikel, bukan nak cari bahan. Satu jam satu hari untuk menulis sahaja. Ha, menulis bukan kerja, kerja kat atas tu tugas. Tulis seperenggan sehari cukup. Ambil perlu satu hari satu jam, tulis satu hari satu perenggan cukup. Konsisten, ambil dalam masa 3 bulan. Jadi dapatlah impak ni. Disiplin satu jam satu hari perlulah konsisten. Okay. Ni result dia kalau dapat. Seminggu dapat 3 muka surat. Kalau buat satu hari satu perenggan, seminggu dapat 3 muka surat. Sebulan 12 muka surat. Setahun 144 muka surat. 3 tahun 432 muka surat. Ini kalau kita dapat menulis satu hari satu perenggan je. Secara konsisten dalam masa 3 tahun kita dapat tulis
432 muka surat. Okey, ini step-step dia lah nak gunakan template. Apa dah kena buat? Kita kena buat master list dulu. Okey, sudah mengisi template berdasarkan master list. Masukkan semua maklumat isu semasa, pemilihan teori, pemilihan konsep, matrik untuk pemilihan boleh ubah dan menjawab research question. Lepas tu gunalah template yang disediakan satu hari satu perenggan itu. Kemudian kita akan copy and paste masuk dekat Microsoft Word ataupun kita punya progress chapter. Ha, ini template untuk menulis satu perenggan. Macam ni rupa dia. Ada pengenalan. Okey, menulis tema perenggan ini harus menarik, ringkas dan jelas. Pastikan penulisan bukan fakta. Okey, kalau fakta, kena letak citation lah. Okey, kalau kandungan, ha, ni lagi berdasarkan maklumat-maklumat tadi. Kita jadikan konten dan kita buat kesimpulan. Jadi dalam satu perenggan, kena ada pengenalan, ada kandungan, ha, tersurat dan tersirat dan juga ada kesimpulan. Ha, ini contoh dia. Ha, ini contoh dia. Kita ambil yang saya dah bracket warna biru tadi. Okey, ini berdasarkan blueprint. Ini ayat-ayat isu semasa tadi. Okey, saya ambil yang ni. Kemudian saya ambil benda-benda poin-poin yang saya bulatkan ni, yang merah ni. Saya ambil yang kotak biru dan kotak merah ni. Dan tulis jadi macam ni. Okey. Nombor satu tu pengenalan. Berdasarkan blueprint terkini 2018 menetapkan 60,000 orang pelajar pada tahun 2020. Namun merujuk Persatuan Siswa Azah di dunia, peranan penyelia merupakan faktor utama kejayaan seorang tu pelajar itu boleh bergraduat. PhD 2018. Mana saya dapat ni? Macam mana saya dah tulis ni? Saya rujuk kepada isu semasa ni. Nampak ni? Blueprint 2020, suatu suasana dunia, peranan supervisor utama adalah penting. Saya ambil fakta aje. So dah ambil yang fakta itu dan kemudian saya olah jadi penulisan begini. Jadi dia jadikan pengenalan perenggan dia. Jadi macam mana saya nak tulis konten ni? Konten ni saya ambil dekat penulisan berdasarkan research question tadi. Ini ambil kat sini. Saya ambil je Malaysia tu negara, saya ambil point dekat negara dan ambil dapatan AIFA dan Bibiana je. So ambil dapatan Bibiana dan AIFA dan juga negara. So saya tulis kat sini. Pembangunan pelajar siswa azah merupakan indikator penting pada pembangunan negara dalam melahirkan kesejahteraan seperti dilaporkan beberapa negara. Malaysia, AIFA, Bibiana, Turki, Japan, Cempaka. Ini merujuk pada kat sini. Okay, kita dah settle kat situ. Kemudian, sebagai contoh, usaha yang konsisten yang baik oleh penyedia membantu meningkatkan prestasi. So ambil kat mana? Bibiana. So ambil point di sini. Bibiana, sorry, kat sini Bibiana. Okay. Kemudian, saya cerita lagi, dia dapat realisasikan bla bla bla. Okey, hubungan yang baik. Namun kejayaan bukanlah peranan penyelia saja, pelajar turut menitik beratkan untuk kejayaan pengetahuan dan kemahiran dalam mencapai JOT. Ambil kat mana? Ambil kat AIFA tu. AIFA punya dapatan. Okey, kemudian kita buat kesimpulan. Kesimpulan ambil daripada pengenalan dan kandungan. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan Malaysia, kita ambil daripada pengenalan kerajaan Malaysia, bilangan sesuatu yang ditetapkan. Nombor dua, peranan penyelia. Ini peranan penyelia ni ambil fakta Bibiana dengan AIFA tadi. Peranan penyelia dan kumpulan pelajar merupakan elemen yang penting dalam capai JOT. Jadi dapatlah siap satu perenggan. Okay, benda ni boleh copy dekat Word, jadilah macam ni. Ni apa ni saya copy paste. Copy paste balik, jadilah satu perenggan. Jadi kita nak boleh nampak color lah. Warna kuning tu adalah pengenalan. Warna biru tu adalah kita punya content ataupun isi. Dan yang warna hijau yang kat bawah tu adalah kesimpulan. Jadi yang ni kita kena buat tulis setiap hari. Satu hari satu perenggan. Satu hari satu perenggan. Tapi sebelum nak bagi tulis satu hari satu perenggan tu, kita kena rujuk pada template. Kena ada master list. Master list yang mana? Yang warna hijau tadi tu. Ini. Kena masukkan ni dulu. Ini sangat penting. Lepas baca satu artikel je, kena masuk dalam master list. Master list ni. Ni AIFA. Oh, saya dah habis baca AIFA. Rekod dia lah. AIFA, key 2016, negara Malaysia, kena buat. Baca satu artikel, rekod. Baca artikel, masuk dalam rekod. Jadi, so kita ada banyak. Berdasarkan master list ni, barulah kita boleh tulis satu perenggan demi satu perenggan. Okay. Ada soalan? Contohlah. Ni latihan nombor dua pun sama juga. Ambil yang poin yang bulat saya bulat biru tu. Ambil dua cadangan kat sini. Kemudian saya buatlah pengenalan informasi semasa, sorry, informasi semasa dari satu universiti Seoul menegaskan pelajar PhD menamatkan pengajian secara JOT perlu dia kenal pasti rahsia dia. Kandungan, patut kejayaan saya ambil daripada Alicia dan Aifa daripada sini, cadangan dia. Dan saya buat kesimpulan. Copy paste dia jadi macam ni lah. Ataupun kita boleh highlight dia macam ni lah. Untuk buktikan ini adalah pengenalan, yang biru ni adalah kita punya content, yang warna hijau ni adalah kita punya kesimpulan. Okey, seterusnya lanjut ulang perenggan demi perenggan lagi. Banyak lagi. Kita cuma ambil tadi yang warna merah ni je.
Kita warna merah je kita dah ambil. Warna biru ni tak ambil lagi. Jadi banyak lagi perenggan boleh tulis. Ini banyak lagi perenggan yang kita boleh tulis. Okay, alright. Okay, jadi penulisan proposal penyelidikan untuk cover bab 1 dan bab 2 selesai. So ada soalan? So saya nak buka sikit dekat metodologi. Ada yang nak tanya setakat ni? Minta maaf laju sikit . Okay. Ada soalan? Dekat bahagian chat tak ada soalan nampaknya. Okay. Ada soalan? Sambil-sambil tu saya nak buka file untuk metodologi. Saya buka jika ada soalan. Dan dekat bahagian chat boleh tinggalkan soalan. Ada soalan nak tanya? Tanyalah sebab penting dalam kita nak menulis proposal ni, bab 1, bab 2 memang kita kena kena jelaslah . Saya nak buka file untuk metodologi. Sambil-sambil tu boleh tinggalkan soalan jika ada soalan nak tanya. Fiza kata berapa anggaran minimum untuk berapa artikel. Saya susah nak cakap perkara ni lah. Cuma kalau dalam bidang sains, okey lah dia orang tak banyak. Kalau dalam kajian sains sosial, kita tak boleh nak kata berapa. Saya susah nak menganggarkan berapa jumlah artikel. Sebab kita dalam nak menulis data belakang kajian, ada beberapa artikel. Dalam problem statement, kena ada merujuk beberapa artikel. So, dalam nanti nak tulis teori, ada beberapa artikel. Jadi, saya tak boleh jadi ahli nujum, tak boleh mengagak dan sebagainya. Cuma, contoh student PhD saya lah yang full time dengan saya, mostly dia orang semua lebih daripada 500 artikel. And, saya tak tahu, saya very simple je. Dalam satu hari, dia boleh baca satu artikel. Setahun, 365. Kalau 2 tahun dah berapa, 3 tahun dah berapa. Jadi saya jarang membebankan pelajar-pelajar saya dalam baca artikel. Saya dengan dia satu hari tu dia satu perenggan, satu hari baca satu artikel. Kalau setahun 365. Tapi kadang-kadang student saya kadang-kadang jelah because dia full time kerana dia baca satu hari 2 artikel. So ada dalam sejarah saya student saya memang buat matrik 1000 lebih. Maksudnya dia ada hari dia memang dia akan baca artikel kadang 2 atau 3 artikel. Kemudian dia rekod dalam master list tu. Itu je. Saya tak boleh nak kata, saya tak boleh bandingkan student saya dengan, ada juga student saya tak apa nak rajin . Dah 5 tahun dah buat PhD . 50 pun dia tak ada. Itu individual lah. Dia jenis sibuk and sibuk and sibuk . Kalau orang lain, itu susah nak cakap. Tapi kalau tanya saya, saya rasa kalau kita tak rekod, kita lupa. And you print macam kali, you highlight apa semua, dia akan lupa. So the best part adalah rekod. Semua orang buat kerja akan rekod. Dan sebab tu orang pergi observation, dia akan rekod, dia akan tulis, dia akan rakam. Sebab dia tahu dia akan lupa. Wartawan tanya dengan orang, dia akan rekod. Sebab dia tahu dia akan lupa. Kita pergi kelas mengaji, kita ada salin nota. Sebab apa? Sebab kita takut lupa. Nah, sama juga bila baca artikel, rekod dalam Excel supaya kita tak lupa. Ada yang tanya berkaitan dengan sijil lah. Sijil memang ada. Nanti sijil akan disediakan untuk kita punya kursus hari ni. Nota-nota akan diberi, sijil pun ada.
Ada soalan sebelum saya nak bincang sikit berkaitan dengan metodologi ya, dengan masa yang ada? Oh tidak, soalan ni tak betul. Asina tadi untuk address the gap, kita kena pilih teori yang jarang digunakan. Salah. Benda ni yang paling bahaya sekali. Soalan ni, terima kasih soalan ni. Okey, teori bukan nak buat inovasi. Kalau kajian kita tu sempadan dengan teori ni dan teori ni banyak oleh gunakan riset lain, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan kata, oh kita nak jadi PhD kena guna teori yang berbeza dengan orang lain. Ini fahaman yang salah. And yang nak buat research ni, kan saya kata gap tu luas. Antara kalau you compare dengan gap, yang paling banyak sekali adalah gap adalah metodologi. Okay, betul topik kita sama. Dia buat sama, dia buat sama. Tapi method dia berbeza. Dia buat case study, saya buat survey. Itu gap. Itu label PhD. Banyak researcher, akademik, supervisor penilai lebih gemar kita membuat gap dalam konteks metodologi. Jangan buat teori. Sebab tu ramai sekarang PhD bahaya. Sudah saya pernah 2-3 orang. Lah, kenapa you guna teori yang lain? Bukan dalam kajian ni lagi tepat, accurate ni guna teori ni. Kenapa you guna teori lain? Ada orang kata kalau saya guna teori yang sama, tak dapat PhD. Tu masalah dia. Saya pun tanya, boleh tak beritahu saya siapa orang tu? Tak betul. And research ni, kalau teori ni bukan benda main-main. Tak boleh. Saya nak jadi orang yang hebat, kena lahir 1 bulan 1. Tak semestinya. Kalau dia tu lahir pada bulan lain ke, and di kampung mana, tu tak apa. And paling penting adalah kualiti dia. Sama dengan research. Kita tak melihat pada teori, kita melihat kepada research tu sendiri. Jadi lebih berat kalau tanya saya, kalau kita nak compare, adakah research tu, kalau kita nak buat adaptif atau nak cari new, adalah menggunakan teori yang berlainan atau gunakan metodologi yang berlainan. Yang paling sesuai, metodologi yang berlainan. Kalau kita nak buat metodologi yang sama pun tak ada masalah. Sebab kita ada 5 objektif. Mungkin daripada 5 objektif tu, 3 mungkin sama, 2 tu mungkin berbeza. Bukan berbeza secara total, tak. Kadang-kadang kita improvise sikit je. Okey, sebelum ni orang guna kajian ini menggunakan sampel sebanyak, paling banyak 200. Tetapi kita menggunakan sampel yang lebih pada 200. Yang tu pun contribution. Yang mana dalam kajian kita ni yang sampel yang terbesar. Itu pun dah level label PhD. Maksudnya kita dah improvise. Okey, selama ni orang gunakan teknik persamplan secara berawak, secara strata. Tapi untuk kajian seumpama begini, tak ada orang guna lagi kaedah kota. Kita orang pertama guna teknik kaedah kota. Itu pun dah contribution dekat metodologi. Jadi bahaya. Kenapa saya tekankan sikit? Sebab ada a few yang kita dah jumpa kat proposal defense. Kita kata, kenapa you salah guna teori ni? So, saya asal pakai teori ni, tapi kawan saya kata jangan guna teori ni sebab teori ni dah banyak orang guna. Saya kata senang je. Oh, you nak pakai teori ni? Boleh. You boleh pakai teori ni tapi tukar tajuk. Tukar topik. Tukar objektif. Tukar problem statement. Kenapa? Untuk guna teori ni, bukan masalah ni. Bukan objektif ni. Bukan topik ni. Kalau you nak kekal dengan tajuk ni, kekal dengan teori ni, kekalkan problem statement, kekalkan objektif, you kena kekalkan teori seperti mana pendidik sebelumnya menggunakannya. Dia pun tengah sama. Okay, sekarang ni nak tukar teori ke nak tukar topik? Oh, saya kekal lah. Saya sanggup tukar teori, saya pakai teori yang asal. Okay. Kalau you tukar teori, you kena tukar all the set. Kena tukar. Kadang-kadang itulah bahaya juga student ni. Kadang-kadang dia dapat maklumat yang tak jelas. Jadi jangan risau. Tak ada masalah. Dalam dunia ni, orang tak berbincangkan teori. Melainkan you buat kualitatif. Dalam satu bidang strategi penyelidikan dalam kualitatif tu ada nama dia grounded theory. Grounded theory ni dia meneroka secara deep, secara mendalam sesuatu perkara yang sangat kabur. Maksudnya ada fenomenologinya. Yang maksudnya dia kena turun padang, dia kena pergi grassroots, dia kena tanya, dia kena interview seorang demi seorang, melibatkan pelbagai perspektif, stakeholders. So dia akan dapat maklumat secara habis-habisan. Akhirnya nanti dia dapat membangunkan satu teori baru. Jadi orang kualitatif, nature dia lain, dia boleh hasilkan teori baru. Tapi bagi orang kuantitatif, rujuklah mana-mana teori. Kita bukanlah nak jadi pakar teori baru. Kita harus menggunakan. Sebab tu, kalau orang buat research dalam kuantitatif, dia kena bersifat positivism. Apa maksud positivism? Positivism adalah untuk menguji teori. Yang mana kajian yang terdahulunya menggunakan teori ini untuk diuji, maka kitalah guna juga teori itu untuk kita uji dalam konteks yang setting yang berbeza. Apa maksud setting yang berbeza?
Mungkin kajian tu di UK, kajian kita di kat Malaysia. Mungkin sektor sebelum ni sektor lain, selain ni kita pergi sektor pendidikan pula. Ha, jadi kena, lepas tu penting dalam research ni, kena cover bahagian awal dalam metodologi iaitu selepas ni, ha, dalam slide ni, falsafah penyelidikan ni, kalau you tengok sekarang ni, inilah perkara yang kita kena hadam dulu dalam memastikan adakah yang kita guna teori tu bersesuaian? Adakah kita gunakan satu teori tu cukup? Adakah dalam kajian ni jelas dari segi konteks knowledge dia supaya kita boleh jelas apa tu ontologi, apa tu kita ni epistemologi dan kita punya ideologi lah. Itu sangat penting. So kita nak masuk research part 3 dah ni. Ha, tapi soalan ni memang sangat bagus untuk ditanya. Terima kasih yang menanyakan soalan ni. So kita kalau dalam milih teori, kita tidak membuat inovasi dalam pemilihan teori. Ha, kan? Theoretical gap bukan teori. Ha, ni satu lagi. Kita kena belajar tadi kan. Apa maksud theoretical gap? Kan dalam template saya dah bagi tadi, apa tu theoretical gap? Theoretical gap tu bukan hanya teori. Banyak you dalam kajian menggunakan berapa pemoleh ubah. Kan pemoleh ubah ni. Okay, itu adalah teori. You gunakan pemoleh ubah ni dalam satu kajian. Orang tak guna lagi kajian dekat kanak-kanak, dekat tadika. Itu theoretical gap. Jadi theoretical gap itu maksudnya pengetahuan. So apakah research kita ni menyumbang dari segi konteks pengetahuan? Baru aku tahu topik ni boleh study dekat awal kanak-kanak. Oh, ini satu pengetahuan baru untuk saya. Itu mengisi theoretical gap. Ha, jadi bukanlah mengguna teori yang berlainan itu membawa maksud pada teori gap. Ha, kena jelas maksud theoretical gap bukanlah mengguna teori yang berlainan pada orang lain, kita mengisi theoretical gap. Theoretical bermaksud adalah pengetahuan. So banyak lagi. Contohnya you buat SLR. Teknik SLR itu, SLR, Systematic Literature Review, dalam konteks kita ni tak ada orang buat lagi. So kita lah orang pertama yang buat teknik SLR, iaitu penulisan Systematic Literature Review dalam Literature Review. Dalam SLR tu kita buat sintesis. Sintesis kualitatif maupun sintesis kuantitatif atau both. Penemuan daripada SLR tu adalah theoretical gap. You menemukan sesuatu yang mana orang sebelum ni tak temukan walaupun melalui kaedah document analysis seperti SLR. You menulis literature review yang mana dia tadi outline 2.8 ni. Tak ada lagi orang buat review 2.8 ni. Tak ada lagi orang yang sama dengan kita punya kerangka konseptual. So kerangka konseptual tu adalah sumbangan dari segi theoreticals. Sebab tu kena jelas apa itu maksudnya theoretical gap. Theoretical gap is not just only theory. Dia adalah pengetahuan. Theoretical bermaksud pengetahuan. Jurang pengetahuan. Okay, terima kasih soalan tu. Jadi apa kita nak jelas supaya selama ni kita cuma terikat. Kalau masuk latar belakang, maksudnya belakang. Sejarah. Tak, latar belakang bukan sejarah. Latar belakang adalah issues yang relevance. Theoretical gap. Theoretical gap bukan hanya, bukan kata teori salah. Bukan hanya about theory. Dia adalah pengetahuan. Pengetahuan itu luas. Banyak elemen-elemen dalam pengetahuan yang kita boleh expose dalam menjelaskan. Okay, refer balik slide saya yang pagi tadi, yang bahagian kepentingan kajian yang saya sebut ada empat perkara tadi. Theoretically, methodologically, empirically and practically. Cuba tengok bahagian theoretically. Apa yang saya bincang dalam aspek theoretical. So dalam aspek theoretical tu adalah kat situ yang kita boleh bincangkan, kita boleh temukan, menemukan theoretical gap. Okay, ada soalan lain? Kita teruskan eh. Okay, saya nak kongsikan sikit dengan masa yang ada lah. Cuma itulah saya nak jelaskan sebab bila saya kongsikan proposal penyelidikan ni memang saya plan satu hari lah. Kebiasaan ni kadang-kadang saya buat dua hari. So kalau dua hari tu, hari kedua memang cover metodologi je. And cover metodologi. Cuma hari ni saya lajukan sikit supaya saya nak masukkan berkaitan dengan metodologi supaya kita dapat jelas macam mana metodologi ni penting juga dalam penulisan proposal. Ada juga lain yang go through jumpa saya personal coaching, dia kata supervisor dia tak kisah sangat metodologi, yang penting proposal defend sampai literature review dapat keluarkan framework. Tapi bagi saya, kalau saya dipenilai metodologi yang bahagian awal tu saya nak. Saya tahu kadang-kadang ada orang yang proposal defend, soal sidik dia tak siap lagi, soalan interview dia tak siap lagi, tak apa. Tapi dekat peringkat awal-awal metodologi tu harus dibincangkan, iaitu berkaitan dengan research design. Okay, alright. Kita mulakan dulu dengan sebuah penyelidikan. Semua orang laporkan dalam bab 3
di peringkat awal. Selepas 3.1 pengenalan, ada orang cerita pasal research paradigm ataupun falsafah dalam penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memberi jawapan kepada ketidakpastian. Okay, ketidakpastian atau mencari ketepatan. Okay, ketidakpastian tu sebab tu kita untuk mengenal pasti. Ketepatan tu accurate. Kebenaran dapat memberi makna. Jadi kita nak meneroka, kita dapat kejelasan tentang satu aktiviti, perkara atau fenomena yang belum berlaku, yang sedang berlaku dan telah berlaku. Research ni unik dia, kita boleh kaji benda yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan yang belum berlaku. Kan? Kalau macam kajian saya, kalau macam saya punya bidang, lebih kepada belum berlaku. Belum berlaku tu bukan apa, dekat industri kita masih lagi think tank, masih lagi belum implement sepenuhnya. Baru fikir-fikir nak buat benda ni. Kita researcher kehadapan. Kita melalui, kita study benda tu untuk kita propose dekat industri. Seperti mana you tengok dekat TV tu lah, mana-mana saintis-saintis menemukan satu perkara-perkara untuk cari, nak cari vaksin, nak cari apa tu. So benda tu belum ada, jadi kita nak keluar benda tu. Tapi ada kajian yang dah banyak orang kaji. Dah banyak orang, kita cuma nak extend, nak sambung je. Ataupun yang sedang berlaku, nak tengok keberkesanan dia dan sebagainya. Kajian berbentuk secondary, historical. Dan kajian berdasarkan data-data yang lepas. Nak kaji pasal annual report, data-data yang lepas. Nak dapatkan trend, nak dapatkan pattern pun boleh jalankan penyelidikan. Jadi kita kena tahu yang bidang yang kita nak kaji ni, falsafah dia ke arah mana. Okey, apa itu metodologi? Metodologi kajian adalah satu kaedah bagaimana sesuatu kajian dijalankan meliputi, setiap metodologi itu ada aliran dia. Ada langkah dia, ada prosedur atau tata cara yang digunakan untuk mencapai objektif persoalan kajian melalui aktiviti. Aktiviti data collection lah. Kita mengumpul, kita menguji, mengumpul, menyusun, menguji, menganalisis dan menginterpreta. Literasi tu dia dah dekat sempadan analisis dah. Okey, penyelidikan merupakan satu reka bentuk kajian yang berasaskan penomboran, statistik lah. Statistika penomboran ni kuantitatif yang berasaskan formula, rumus, ukuran, simbol, berangka yang boleh diinterpretasi dengan kaedah statistik. Ataupun warna hijau ni gunakan by words, by picture ataupun huraian, pelaporan secara verbatim, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Ini adalah kualitatif. Bagi menunjukkan kuantiti sesuatu, boleh ditetapkan, contohlah kuantiti tinggi, rendah, kuat, sederhana, ataupun kita boleh gunakan sebagai ungkapan verbatim. Contoh, sedikit sahaja, sangat kurang. Okay. Kalau kita bagi kuesioner tu dah ada liket, sangat setuju-setuju. Dia orang tinggal nanti. Tapi kalau kita tanya soalan interview, dengan verbatim kita akan menghitung bahawa orang akan jawab, okey sikit kot, boleh kot. Jadi jawapan itu berbeza-beza. Tetapi penting bagi orang kajian kualitatif untuk menggambarkan makna ni. Sebab tu penting dalam kualitatif dia laksanakan interview tu, bila kita nak transcribe, tu ambil masa lah untuk kita baca maksud yang diberikan oleh ataupun jawapan yang diberi oleh partisipan itu. Okey, pemilihan metodologi penyelidikan. Okey, penting dalam metodologi penyelidikan ni ada berapa kaedah. Okey, ada berapa kaedah. Minta maaf saya sebenarnya dalam kepala saya sebenarnya ada banyak benda yang saya nak share, tapi saya pergi dulu perkara-perkara penting. Okey, kalau berdasarkan soalan nanti, soalan you all nak tanya, kalau tak ada dalam slide, saya top up. Okey. So, pasti dalam aspek pemilihan metodologi penyelidikan ni ada tiga. Sama mana guna mono, guna mixed method atau multi method. Mono maksudnya satu. Saya hanya menggunakan kuantitatif sahaja. Okay, itu maksudnya. Saya menggunakan kualitatif research sahaja. Itu maksudnya mono method. So ada mono method kuanti, mono method kualitatif. Okay, kemudian kita ada mixed method. So mixed method ni gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Okay, mixed method kena baca. Supaya you tak sesat lah. Tak sesat dalam cakap lain, you kena rujuk buku yang betul. Dalam ikut bidang masing-masing. Okay, kerana dia sebut sebagai mixed method. Ada orang keliru antara mixed method dengan mixed technique. Apa maksud method dengan teknik? Okey, jelas kat sini. Kalau sebut method ataupun strategi penyelidikan, apa method dalam kuantitatif? Experiment, survey. Ini dua perkara yang biasa common dalam kuantitatif. Itu experiment dan survey saja. Tapi untuk kualitatif, dia ada apa? Dia ada grounded theory,
fenomenologi, etnografi, apa narrative inquiry, case study, action research, apa lagi saya tak sebut. Banyaklah. So ini adalah method dalam kuali dan kuanti. So kalau nak katakan jadi mixed method, dia mesti ada satu method dalam kuali, mesti ada satu method dalam kuanti. So method dalam kuanti, katalah saya pakai survey. Method dalam kualitatif, saya guna case study. So dalam pendidikan saya guna survey, saya guna case study. Baru jadi mixed method. Okay, ada setengah, ini saya kata, ini kena tengok school of thought. Kadang school of thought macam-macam. Okay, kalau mixed teknik, saya gunakan soal sidik. Saya gunakan soal sidik dalam survey. Soal sidik. Dan kemudian saya gunakan interview. So, bila ada interview, bila ada soal sidik, belum jadi mixed method. Dia boleh jadi mixed teknik. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, saya researcher kuantitatif. Saya guna soal sidik. Boleh tak? Oh, biasa. Kebanyakan orang dalam kuantitatif menggunakan soal sidik. Alright. Saya menggunakan interview. Ini boleh. Boleh ke orang kuantitatif boleh gunakan interview? Jawapan dia boleh. Orang kuantitatif boleh menggunakan soalan interview. Boleh. Kenapa? Selagi soalan itu berbentuk structured. Apa tu soalan interview bentuk structured? Straightforward. Dan jawapan dia tidak memerlukan satu kejelasan yang mendalam. Apa itu kualitatif? Kualitatif menemukan penjelasan atau penerokaan yang secara terperinci dan mendalam. Tetapi dalam temubual ada jawapan yang tidak perlu terperinci dan mendalam. Yang tu dipanggil sebagai soalan structured. Contoh dia, you pergi kedai makan, abang nak makan apa? Saya nak makan nasi goreng. Itu soalan interview structured. And astro telefon, saya nak buat temubual, ada panggilan telefon, panggilan ini dirakam. Bagaimana servis kami okey ke tidak? Itu soalan structured. Jadi orang kuantitatif boleh gunakan soalan interview selagi soalan itu bersifat structured. Observation, ish, pelik ni. Boleh ke orang kuantitatif buat observation? Ini dah sesat ni. Orang kata saya sesat. Ingat, dalam kuantitatif kita boleh buat pemerhatian selagi pemerhatian itu tidak mendalam dan terperinci. Contoh dia macam auditor. Kan? Stock take. Kita dah ada senarai. Oh, kat bilik ni ada kipas, ada lampu, ada aircon. Kita pun kata, oh, kipas ada dua, betul. Aircon okey. Kita cuma list down apa yang kita lihat. Itu namanya structured observation. Itu kuantitatif dibenarkan. Yang tak boleh yang buat observation ni, kita pergi satu tempat yang tak pernah pergi. So kita nak tengok keadaan. Ay, kenapa ada orang menangis? Kita boleh catat. Ada orang menangis, bunyi macam ni, bunyi. Itu adalah exploration, penerokaan. Penerokaan dalam observation ataupun kita panggil semi-structured ataupun unstructured observation. Yang tu orang kuantitatif tak boleh buat. Sebab tu you kena faham betul-betul mixed method, siapa yang nak buat mixed method. Begitu juga sebaliknya, orang kualitatif boleh tak guna soal sidik? Boleh. Boleh, boleh. Selagi soal sidik itu tidak temukan hipotesis. Oh, saya gunakan soal sidik, tapi soal sidik saya deskriptif je, nak tengok peratus, nak tengok mean dengan standard deviation. Oh, so tak adalah nak test ANOVA ke T-test ke apa, tak ada. Saya guna soal sidik untuk, jadi boleh. Kenapa boleh? Dalam kualitatif membenarkan deskriptif. Deskriptif tu kualitatif pun boleh, deskriptif tu kuantitatif pun boleh. Jadi sebab itulah penting orang kualitatif nak pakai soal sidik boleh. Untuk apa ni? Saya nak testing teori. Tak boleh. Kenapa saya tak boleh pula? Tadi benarkan saya guna soal sidik. Boleh guna soal sidik, tapi kalau testing teori itu dah maksudnya wujud hipotesis. Kalau kita nak testing teori, kena bangunkan hipotesis. Kalau you bangunkan hipotesis, itu dah lebih. You dah lebih bodoh. Jadi itu dah jatuh mixed method. Oh, jadi kita kena tahu dalam research ni sangat penting kita kena ada, kena faham benda yang boleh dan tak boleh. Jangan jadi kita ikut macam kawan-kawan kita, orang yang belum, bagi saya baru lagi lah. Bila, tak, interview tu kuali, mana ada kuanti by interview. Itu bahasa-bahasa saya juga. Masa saya umur saya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun dulu, awal-awal saya mesti degree, awal-awal buat master, pemikiran saya pun macam, oh, kalau buat kualitatif, oh, ni interview ni kualitatif. Kan? Jadi, cuma bila kita dah belajar satu kelas, satu kelas, satu kelas, kita pun dah tengok, acara artikel, boleh kuantitatif interview. Kenapa? Kita pun tanya dengan guru, kita pun refer buku. Ternyata
selagi berbentuk structured boleh, and kualitatif selagi dia berbentuk deskriptif boleh. Jadi rupanya kita kena faham dalam pertemuan antara mixed method and okay, last sekali adalah multi method. Multi method ada tiga, tapi biasa orang bincang dua je. Kita bincang dua je lah sebagai asas. Multi method quanti, multi method quali. Multi method quanti maksudnya saya guna lebih daripada satu method dalam quanti, iaitu saya guna survey, saya guna eksperimen, jadilah multi method kuantitatif. Okey, kualitatif saya guna dua. Dahlah saya guna fenomenologi, lepas tu saya buat action research. Saya guna dua. Fenomenologi dan action research. Jadi saya gunakan dua method dalam kualitatif. Tu nama dia multi method. So multi method ni dua lebih. Ada dua, iaitu nama dia multi method quanti, multi method quali. Nah, kalau yang ni jarang diperbincangkan, nama dia adalah multi method mix. Jadi kalau multi method mix, at least minimum kena pakai empat. Dua method dalam kuanti, dua method dalam kuali. Contoh, saya gunakan survey dan eksperimen, tadi apa? Phenomenology dan action research. Saya gunakan keempat-empat ni dalam penyelidikan saya, yang tu saya boleh panggil multi method mix. Okay, relax. Relax semua. Guna satu ke, guna mix method ke, guna multi method ke, multi method mix, semua dapat PhD. Paling penting dalam PhD itu mengenal pasti apakah strategi penyelidikan yang paling sesuai bagi menjawab setiap objektif dan persoalan kajian. Itu yang penting. Saya dah banyak dah buat eksperimen, sebab tu student PhD saya dia tak takut dengan saya. Saya kata tak ada masalah, PhD nak buat deskriptif saja pun boleh, nak buat correlation saja pun dapat PhD, tak payah buat SEM pun dapat PhD, tak payah buat ni pun tak dapat PhD. Yang paling penting kita punya method dapat menjawab persoalan kajian, itu yang penting. Dan tugas saya untuk mencari penilai yang betul-betul faham tentang research. Dan dia pun macam saya, dia faham research ni, ini masalah dia, ini objektif dia, setiap objektif dia, inilah research design dan method dia. Saya takkan cari orang yang tak jelas tentang pemahaman method. Jadi memudahkan student saya. Jadi tak ada masalah, tak ada pun student saya, oh buat pakai Excel, tak pakai SPSS, tak boleh dapat PhD, and pakai SPSS dapat GPhD, tak ada masalah. Sebab tu saya kurang nak membahaskan perkara-perkara yang orang kata tak boleh PhD, tak boleh tu, PhD tak boleh ni. Sebab yang paling penting, tugas saya untuk mencari penilai yang boleh faham dalam konteks penyelidikan yang pelajar itu buat. Itu cabaran untuk saya, itu tugas saya. Tugas saya untuk memastikan mencari penilai yang betul-betul faham apa yang student saya buat. Jadi bila dia faham, jumpa orang yang faham, jadi senang. Tapi kalau jumpa dengan orang yang tak faham, okay, dia faham lebih, dia advance. Ramai sekarang ni, ramai yang faham advance tapi asas tu tak apa nak faham. Jadi sebab tu lah yang bertemungan. Sebab tu kalau saya, kalau tempat saya, kalau orang nak bincang mixed method, dia kata okay, Fazli ni kena jumpa dia dulu. Sebelum kita nak cari penilai, kita jumpa dia dulu. Kadu saya explain kan dia. Sebenarnya mixed method dia simple. Dia bergantung dengan siapa scholar dia pegang. Scholar ni dia pening sikit, tapi kalau dia nak side, dia side lah. Tapi kita faham lah, okay, you refer scholar pening. Jadi kita pun layan-layan lah pening-pening lalat tu. Okay, ni scholar ni tinggi sangat. Kalau you pakai mixed method ni takut tak terbuat. Pakailah scholar yang ni. Scholar ni mixed method dia sesuai lah dengan acuan orang Malaysia. Pakai mixed method acuan dia. Contoh Malaysia ni suka sangat Creswell. Tapi Creswell ada kelemahan dia. Ya, dalam mixed method tu, dengan kesesuaian dalam penyelidikan kita tu, orang keliru. Mana satu mixed method, mana satu mixed technique. Kat situ ada kecelaruan. Tapi saya pejam mata lah. Sebab kalau dah side Creswell, dah memang Creswell kata macam tu, layan je lah. Tapi kalau pandangan saya tak setuju dari segi pandangan Creswell. And banyak, mungkin 99% saya setuju, tapi ada 1% yang saya tak setuju dengan Creswell. Salah satu adalah penentuan mixed method dia lah. Dia bukan tak setuju, dia kurang jelas. Mana tahu buku yang tahun 2002 ke lepas ni lebih jelas. Buat sekarang ni ada satu titik yang dia tak jelas dalam memisahkan antara mixed technique dan mixed method. Sorry ya. Itu kalau saya buka cerita pasal method memang panjang. Sebab nak faham betul-betul method ni. Okay. Okay, kualitatif dan kuantitatif. Ini aspek yang penting lah dalam penyelidikan. Kalau tanya saya lah kan, orang sains ke, orang law ke, orang agama ke, orang dalam bidang sejarah ke pun, so wajar dia kena ada pemahaman yang baik dalam membezakan antara researcher scientific, scientific tu kuantitatif, ataupun humanistic. Ada satu perkara yang kita kena jelas, dia merujuk kepada logik ataupun secara saintifik, iaitu kuantitatif. Tapi ada satu perkara dalam kehidupan kita ni yang sangat mementingkan aspek humanistik.
Kan? Jadi humanistik ni apa yang ada dalam jiwa, apa yang dalam hati, melihat pandangan semua orang. Ambil contoh paling mudah untuk kenaikan pangkat. Ya, dari segi hitam putih, dari segi cukup syarat, dia dah terlebih cukup syarat dalam konteks kuantitatif. Cukup, syarat dia cukup. Tetapi dari segi aspek humanistik, kualitatif dia, ada perkara yang dia tidak capai aras itu. Sebab tu masa interview, kita minta, okay, dia dah cukup syarat, dia boleh mohon untuk kenaikan pangkat. Kemudian dia ada proses interview. Proses interview tu adalah humanistik. Jadi sebab tu kadang-kadang dia okey. Budak full flat yang minta kerja, okey. Tengok, okey ni. Tapi masa interview, dia tak dapat kerja. Sama juga kenaikan pangkat, masa interview, dia tak dapat fulfillkan keperluan. Itu sebab tu dalam kehidupan ni, ada masa kita memerlukan kuantitatif saja. Jangan buat mismatch jadi kompleks. Ada satu masa tu, kita memang konsep kualitatif je. Jangan masukkan kuantitatif. Akan jadi sukar. Ada dalam satu keadaan tu, kita perlukan mismatch. Kan? Sebab nak mengimbangi kuantitatif, kita kena buat kualitatif. Sebab tu kalau saya berhadapan kesukaran dalam pelajar yang fresh grad. Dia tak pernah duduk di kilang. Dia tak pernah kerja dekat kilang. Dia degree, master, PhD, straight forward. So dia buat kerja dekat kilang. Dia tidak memahami konteks setting yang ada kat kilang. Macam mana orang kerja kat kilang. Macam mana persekitaran orang kerja kat kilang. Jadi dia tak ada jiwa kat situ. Jadi bila jumpa dengan saya kata, okay, ni masalah ni. Dan kalau student saya, kalau nak buat tajuk manufacturing, you kena duduk dekat manufacturing. Duduklah 2 minggu kejap. Baru dapat, you faham benda-benda. Kalau tidak, you tak faham. You bergantung hidup dengan literature review semata-mata. Kadang-kadang tak dapat faham tu. Jadi sebab itulah dia pergi buat latihan industri ke, mintalah dia pergi visit 2 minggu ke 2 bulan ke. So supaya dia dapat. So lepas 2 bulan tu, bila dia review dekat literature review tu hidup. Apa mana yang kita katakan literature review hidup tu? Penulisan itu seperti apa yang saya rasa. Orang yang pernah kerja kat kilang, seperti mana bila tulis dalam literature review, kita kata, oh, penulisan ni hidup. Naratif dia betul. Macam inilah situasi dia. Tapi bagi orang yang tidak pernah bekerja di kilang, bila dia tulis literature review, kita kata, dia ni faham ke tak faham? Kita sebab salah. Kita rasa kita dah betul dah ni. Sebab kita baca artikel tu cakap macam tu. Tapi orang yang ada pengalaman ni, dia akan rasa betul ke tidak. Itu yang selalu dihadapi oleh pelajar-pelajar yang fresh grad ni lah. Sebab tu penting fresh grad ni kena dapat good experience lah. Contoh adalah kan. Saya ingat lagi satu benda yang saya rasa saya failure ketika itu adalah membuat master. Saya lepas degree, saya tak ada rehat, terus buat master. Master saya setahun lah tu. And tiga semester setahun. Jadi saya buat MBA. Dalam kelas saya tu saya ingat lagi, saya ada 3 orang je fresh grad. Fresh grad 3 orang je. Dan 3 orang tu saya nak beritahu, seorang daripada international, daripada negara India. Seorang lagi kawan saya dia memang daripada India. Tapi India Malaysia. Jadi takpelah dia memang game for flat ni, game pandai-pandai. Lepas tu saya seorang yang tak pernah pandai. Jadi bila saya buat MBA, semua orang dalam kelas tu sharing experience. And bila lecturer ajar je, semua cakap experience masing-masing. Saya memang lohok. Memang nyoroklah kepala saya dalam leher. Yang tak tahu nak cerita sebab saya ada pengalaman kerja apa pun. Dan jadi ketika tu memang saya dah fikir dah, aku silap buat master sekarang. Lepas tu kawan-kawan kata kena ada experience kerja industri baru boleh buat MBA. Jadi kalau tanya saya, saya kena buat lagi sekali MBA. Kalau pandangan saya lah. Itu faktor masa lah. Sebab apa? Saya rasa kalau saya buat MBA sekarang, saya rasa saya lebih faham apa nak kena buat. Bila lecturer tu tanya, saya tahu nak jawab, tahu mana saya nak apply. So macam mana nak buat assignment pun, assignment tu lebih baik. Tapi rezeki saya dapat buat doctorate engineering. Saya tak buat PhD, saya buat doctorate engineering. So doctorate engineering pun 2 tahun kelas. Jadi bolehlah kata cover balik time MBA yang tak buat apa-apa tu, masih buat doctorate engineering tu. So bila lecturer tanya apa-apa, saya boleh jawab. Sebab saya ada sedikit experience. Jadi seronok. Kelas doctorate engineering tu seronok. Sebab ada kelas, ada assignments, patut kena buat thesis juga. Memang tough. Tapi happy lah sebab structured kan. Okay, itu secara umum lah kenapa kita kena tahu kuantitatif dan kualitatif. Okay, saya nak tunjukkan sikit 25 perbandingan antara penyelidikan kualitatif and kuantitatif. Okay, susunan ni tak cantik tau susunan dia. Nombor 1, 2 sampai nombor 25 ni tak nampak cantik. Kenapa tak nampak cantik? Sebab saya susun tak ikut susunan yang cantik. Sebab saya susun ikut abjad. A, B, C sampai Z. Sebab tu A, D, E, F. Jadi macam tu. Okay. Orang yang pertama adalah analisis.
Ini kena faham kan? Ni kalau tak nak faham dunia kuantitatif dan kualitatif, membayangkan elemen quality and quantity. So kuantitatif ni dia quantity, dia numbering, statistician, statistics. Tetapi kualitatif ni adalah quality. So bila bila you membayangkan quality, bila nak menghasilkan sesuatu tu, quality is very important. Nak pergi interview ke, dia ke orang yang paling layak dekat dunia ni kita nak interview sebab nak dapat quality. Dekat Malaysia yang terbaik dia, kita kena interview dia. Lah aku nak interview cikgu kat belakang rumah, tak boleh. Lah kita buat kualitatif. Kalau orang buat kuantitatif, tak apa, dia nak kuantiti. Ah boleh boleh cikgu belakang rumah pun boleh, cikgu depan rumah pun boleh, cikgu tepi pun boleh. Ah tu nak kena faham dalam dalam kehidupan kita. Kalau kita buat decision making, kita kena tahu bahawa dalam dua situasi kita melihat kepada kuantiti dan juga melihat kepada kualiti. Ah tu paling mudah kita nak differentiate dua research ni lah. Okay, kita go through yang pertama adalah analisis. So analisis, data analisis mengikut tema, dana dan dana, tema, tema dan juga data kategorikan sebagai pattern. Itu kualitatif. Bila kita mengkaji sesuatu, kita interview, kita observe based pada dokumen, kita dapat team. Keluar juga sub-team. Okay, data-data itu kemudian kita boleh kategorikan sebagai pattern juga. Okay. Tetapi untuk quantitative research adalah nombor, numerical, statistik. Tak kisahlah statistik tu nak tengok apa orang kata campur, tolak, bahagi, ada formula, ada equations, ada table, kita boleh rujuk table dan sebagainya, ataupun gunakan perisian. Kalau perisian dalam kuantitatif, kebiasaannya guna SPSS, adanya SAMPLS, AMOS, LISTREL, apa lagi, SAS, lain-lain itu, itu adalah software-software dalam kuantitatif. Okey, yang kedua adalah dapatan. Okey, bila kita gunakan kaedah kualitatif, kaedah interview umumnya, so dapatan kita tu kita panggil enrichment, kaya. So ialah kita interview orang ni dapat dapat data ni, dapat maklumat ni, interview orang ni. Dan kita punya interview tu pun kena dapat saturated, iaitu mengumpul maklumat secara habis-habisan. Justru itu dapatan tu adalah holistik, komprehensif, penerangan yang terperinci dan mendalam. Okey, perkara ni walaupun kita tengah bincang bab 3, perkara ni kena reflect balik bab 1. So kalau saya nampak perkataan terperinci dalam problem statement, you tulis dalam problem statement dalam satu keyword tulis terperinci, bagi bagi penilai, supervisor ataupun penilai akan membayangkan, okey, ini adalah research kualitatif. Sebut perkataan mendalam, ada perkataan mendalam dalam problem statement, kita dah mula bayangkan yang ini adalah masalah dalam qualitative research. Kita ambil biasa je, tapi kita ingat perkataan terperinci, mendalam, komprehensif, holistik, ini adalah perkataan kualitatif. Cuba elakkan perkataan ini dalam problem statement kita kalau kita buat kuanti. So saya buat quantitative research, saya takkan guna perkataan holistik, takkan guna perkataan komprehensif, takkan ada perkataan terperinci dan mendalam saya, dalam saya punya problem statement contohnya. Tetapi untuk kuantitatif lebih tepat, precise atau accurate. Everything by nombor statistik. Kan? Kita panggil apa? Decimal point. Kan? Kalau tak, kalau kita nak dapat 0.05, kita kata adalah kena kurang daripada 0.05. Kita dapat 0.051. Tak boleh kau tim. Dia jadi tak signifikan. Sebab dia lebih. Sebab tu dia kena precise. Itu kuantitatif. Kalau dari segi data, interview kan, kita observe ikut gelagat orang. Kita perhatikan apa dia punya gerakan, dia punya gelagat, dia punya visual, pemerhatian, temubual. So dia akan memperkayakan maklumat. So kita akan dapat kepelbagaian. Kan? Yang kita katakan kita tak boleh mudahkan dia. Kalau orang questionnaire, dia buat Likert. Likert satu ni tak setuju. Kan? Sangat tak setuju, neutral. Sangat setuju, setuju, sorry. Waktu sangat setuju. So kita boleh kategorikan dia. Tetapi kualitatif tidak. And jadi kita benda tu bila kita menjalankan temubual itu, kita tidak boleh mempengaruhi jawapan. Semua jawapan tu bulat-bulat. Kita tak boleh buat apa. Orang-orang kualitatif tak boleh buat apa-apa. Kita sekarang ni konsep dia berdoa je. Semoga jawapan interview yang kita dapat tu betul-betul dapat memberi satu jawapan yang baik untuk thesis kita. Sebab kita instrumen kajian, kita tak boleh provoke, kita tak boleh mempengaruhi jawapan, tak boleh. Tetapi untuk kuantitatif, okay, sebab tu orang kata kuantitatif tu ada bias dia juga. Kadang-kadang bila kita jawab questionnaire, kita pun tak tahu
Kan? Orang yang jawab tu siapa? Entah kita pass kat top management, dekat CEO, CEO pass kat senior manager. Senior manager tu pass dekat exec. Exec pass kat team leader. Team leader pass kat operator. Silap-silap presiden tu makcik cleaner yang jawab. Kita pun tak tahu siapa yang jawab. So kita pun nak key in. Bila key in, tengok-tengok ada yang tak jawab. Ha, kosong. Kita pun key in nombor 4. Sanda tolong jawabkan untuk dia. Questionnaire pun kosong. Kita pun tolong jawab untuk dia. Jadi banyak perkara-perkara yang integriti dalam research tu boleh berlaku dalam kuantitatif. Sebab benda tu tak nampak. Okay? Kita bukan kena bagi semua questionnaire yang kita dapat tu masuk dekat submission. Kan? Kita cuma letak set soal sidik kosong dia dekat bagian appendix. Kita tak perlu letak pun semua jawapan-jawapan orang bagi tu dekat appendix. Ha, jadi dalam kes ni kita kena faham in term of quantity and quality tadi tu lah. Okay, yang ketiga data, yang tiga dia data lah untuk kuantitatif kita boleh gunakan soal sidik ataupun data sekunder. Contoh macam kuantitatif ni orang ekonomi, orang finance, orang kewangan menggunakan annual report as data secondary dalam nak dapatkan pattern analisis tu. Ha, jadi digunakan data primer untuk soal sidik, data secondary macam data-data dekat annual report. Nombor 4, eksplorasi. Okay. Bila sebut eksplorasi ni, memang kuat dia dekat kualitatif. Meneroka masalah interaksi yang kompleks antara manusia, alasan. Okay. Bila kita interview pun, kita interview berapa orang. Kenapa kita interview berbagai orang? So, kita interview A ni perspektif dia lain. So, akan dapat jawapan macam ni. Interview orang kedua di perspektif lain. Contoh dalam sebuah company. Masa you interview CEO, you punya dapatan akan dapat macam ni. Tapi kalau you interview senior manager, jawapan lain, engineer lain, exec lain, team leader lain, operator lain. So dengan ada semua jawapan itu, dia sebenarnya melengkapi. Tapi dia memperkayakan pengetahuan kita makin bertambah, kita makin perasan ataupun meaningful, kita makin okey. Itu adalah eksplorasi, kajian yang mendalam. Jadi tak pelik dalam kualitatif, memang ada aspek penerokaan. Jadi dalam proses data collection, kita ada semi-structured ataupun unstructured dalam proses untuk kita dapatkan data itu. Tetapi dalam kuantitatif, penerokaan ni lebih kepada peneroka hasil kerana rawatan ataupun manipulasi atau hasil outcome. Contoh paling mudah, dalam kuantitatif, bila kita dalam pilot study, kita mengumpul data, contohlah 100 sampel dalam pilot study, lepas kita buat ujian normality test, kita akan buat apa? Kita akan buat satu analisis dia panggil sebagai exploratorial factor analysis. EFA. So EFA tu maksud E tu adalah exploratorial. Jadi kita sebenarnya membuat exploratory. Tapi exploratory tu dalam konteks didaktif. Approach dalam kuantitatif kita panggil didaktif. Yang mana dalam EFA tu, mana-mana data yang tak fit, yang faktor loading dia rendah, dia akan remove. Tu tuguan penerokaan. Jadi penerokaan dalam kuantitatif tu pelik sikit. Dia bukan penerokaan macam orang kuali, tapi penerokaan dalam konteks kuantiti. Dalam bentuk statistik. Sebab tu penting bila faham pasal kuantitatif, dia adalah sebut numerical and juga statistik. Kemudian falsafah. Okay, penting kan falsafah. So banyak, tapi kita compare dua je lah. Okay, secara umumnya, orang kualitatif guna interpretism. Apa maksud interpretism? Bermaksud bahawa apa yang kita nak buat ni adalah idealism. Apa orang kualitatif nak buat ni adalah peringkat yang awal, iaitu nak panggil idealism. Tapi positivism ni dia lain. Positivism ni merujuk kepada knowledge sedia ada. Benda dah ada teorinya. So kita rujuk teori untuk test. Jadi maklumat dah ada. Cuma kita nak pastikan dan nak tentukan je. Kena ada objectively. So dia objectively. Dia bukan subjective, dia objectively. Apa yang kita nak kaji, objektif dia dah ada, dah jelas. Kalau sebuah syarikat, you nak kaji benda ni, oh syarikat kami memang benda ni penting. Nak pergi dekat sekolah, oh perkara ni penting. Nak kaji apa ni? Prestasi, oh prestasi penting. Boleh buat kuantitatif. Nak kaji apa ni? Leadership, oh leadership penting. Boleh buat kuantitatif. Jadi perkara itu perkara objectively. And boleh, dah ada teorinya. Itu bersifat positivism. And dah ada literature review dia. Jadi berbalik pada interpretism, dia boleh melibatkan idealism. Kalau nak compare falsafah dalam kualitatif bersifat idealism, tetapi untuk orang kuantitatif adalah real facts. Okay? Fenomena. Dua-dua ni ada fenomena, tapi pemberat fenomena ni adalah pada kualitatif. Selalunya mengkaji fenomena yang tidak diketahui atau hanya sedikit sahaja fenomena yang diketahui. Maksudnya kita tak tahu. Sebab tu kita kena turun padang, kita pergi kena tanya, kena rujuk dokumen, kena buat observation, clinicals, kena pergi tempat tu.
Kena betul-betul berkali-kali, sebab tu longitudinal, berkali-kali pergi interview dari seorang demi seorang. Kalau buat snowball tu daripada seorang ke seorang ke seorang ke seorang. Itu konsep kajian dalam sebuah fenomena. Sebab tu dalam kualitatif ada research strategy, satu nama research strategy itu adalah fenomenologi. Memang fenomenologi adalah salah satu kategori dalam research strategy dalam kualitatif. Okey, tetapi untuk kuanti mengkaji fenomena yang telah diketahui, well known. Memang dah tahu dah. Okay, sekolah tu merupakan sekolah yang paling cemerlang dekat Malaysia. So kita edar questionnaire dekat sekolah tu. Perkara yang dah tahu, dah well known. Cuma kita nak tahu nanti dekat sekolah tu kalau ada pelajar dia 1000, apa finding yang kita boleh dapat. Kan? Itu well known punya fenomena kategori bawah kuantitatif. Okay, fokus quality and quantity. Kalau kualitatif dia quality, orang kuantitatif dia quantity. Okay, hypothesis. Hypothesis ni kita buat, oh hypothesis ni orang kuanti. Ya betul. Dalam kuantitatif kita testing hypothesis tu. Sebab tu hypothesis ni ada H0, ada H1. Hypothesis ni kita nak accept. Nak hypothesis penyelidikan ke atau sebaliknya. Tetapi orang kualitatif ramai orang tak sedar bahawa hypothesis tu wujud. Tapi maksud hypothesis tu berbeza dengan kuantitatif. Hypothesis ni maksudnya generate, generating. Maksudnya kita menulis, kita createkan hypothesis tu. Jadi bukan apa kan, dalam kualitatif ni dia adalah bottom up. Apa-apa saja pun kalau dalam research orang kualitatif ni kena dapatkan dapatan dulu. Daripada dapatan tu sebenarnya akan timbulkan pengetahuan ataupun secara teoretikalnya. Orang kuanti akan rujuk teori dulu. Itu kena faham. Tapi orang kualitatif dia perlukan dapatan dulu. Jadi daripada dapatan tu baru dia temukan teori. Jadi kalau dipanggil orang kualitatif ni namanya theory building. Orang yang membangunkan teori. Itu kualitatif. Tapi untuk kuantitatif namanya teori testing. Kita menguji teori. Itu orang kuantitatif. Okay? Kebebasan observer. Okay, ingat kualitatif dia adalah instrumen. Sebab tu tengok dalam thesis, orang buat kualitatif ni boleh guna perkataan I, guna perkataan we. Sebab dia instrumen kepada kajian. You demam ke sakit, masaklah research kualitatif. Sebab kita tak boleh cari pengganti orang lain. Tetapi kalau orang kuantitatif katalah dia demam, tak sihat seminggu dia demam, tak ada masalah. Questionnaire boleh post, questionnaire boleh online. Kalau pakai Google Docs yang ada analisis, tak ada masalah. Sebab kita tak perlu turun pandang, kita tak perlu dekat dengan dia orang pun, tak perlu jumpa face to face pun. Sebab tu kalau berlaku pandemik COVID-19, research kuantitatif tak ada isu sangat. Sebab everything boleh selesai. Ada online, tetapi dalam kualitatif, orang kata bolehlah interview pakai Zoom. Ya betul, tapi natural setting tu sedikit ada gangguan. Dia tak sama kalau kita jumpa face to face, kita turun kat tempat tu sendiri. Kalau kata dekat sekolah, kita turun kat sekolah sendiri, kita tengok sendiri sekolah tu macam mana. Kita interview guru tu, guru dekat dalam sekolah tu sendiri. So suasana setting dia berlainan. Jadi nature dia, orang dalam kualitatif ni dia merupakan instrumen kajian, dia dekat dengan proses. Okay, berbeza dengan kuantitatif, dia pemerhati tidak dapat dilihat dalam proses. Jadi kita tak tahu siapa yang tanda. Keberadaan, ialah orang kualitatif sangat dekat. Sangat dekat dengan participants. Tetapi untuk orang kuanti, responden jauh. Malah tak pernah jumpa responden. Keputusan, tidak menumpukan pada generalisasi. Ingat, kualitatif sangat penting pada proses. Proses itu sangat penting. Sebab tu dia theory building. Apa-apa pun dapatan dulu. Memperkayakan dapatan dulu. Tetapi untuk orang kuantitatif sangat pentingkan result. Sebab dia mementingkan generalisasi. Apa-apa, macam kita katalah saya orang kualitatif. Pelik aku orang kuanti ni. Sikit-sikit signifikan. Sikit-sikit signifikan. Tapi kita tak boleh gelakkan dia. Tetapi signifikan tu nilai yang sangat penting dalam menjawab setiap objektif tu. Tanpa dapat memberi gambaran signifikan tu, kita tak boleh nak jawab semua hipotesis, semua persoalan kajian dan juga objektif. Dalam menjawab objektif persoalan kajian dan hipotesis tu, nilai signifikan tu sangat penting. Signifikan atau tidak signifikan dapat menjawab setiap persoalan objektif dan hipotesis. Kena faham lah, itu nature dalam kuantitatif. Tapi dalam kualitatif, selagi tak saturated. Kenapa interview tak habis-habis? Kita tak faham. Orang kualitatif tak dapat lagi. Dia tak dapat saturated lagi. Dia tak dapat satu jawapan yang jelas, yang mendalam, terperinci. Selagi tak dapat, selagi tak boleh berhenti. Kan? Jadi sebab tu nature dalam orang kualitatif ni longitudinal panjang. Okay? Kemudian dapat memberi makna dan kefahaman. Okay, itu matlamat dia. Sebab tu tadi dalam literature review dia rujuk teori orang kualitatif ni sebab untuk dapatkan understanding dan juga meaningful.
Tetapi untuk orang kualitatif, sorry, orang kuanti, bila merujuk kepada goal dia atau matlamat untuk dapatkan fakta and facts, real facts. So nak forecasting, nak buat peramalan, nak buat penjelasan. Penjelasan ni bukan penjelasan yang mendalam, tapi penjelasan umum ataupun bersebab, dan juga kita nak testing hipotesis. Okey, kemudian 13 adalah nilai kebebasan. Okey, sangat pentingkan keterlibatan manusia. Keterlibatan manusia, okay, tetapi kuantitatif tidak. Sebab tu kualitatif dikenal dengan humanistics. Orang kualitatif, orang kuanti adalah scientific. So lebih daripada numerical and statistic. Jadi nilai itu kepada humanistic, kepada qualitative research. Okey, kita pergi pada aspek nombor 14. Pendekatan. Pendekatan ni approach, research approach. Kalau orang kuantitatif, dia tidak aktif. Okey, dah dapat questionnaire yang tak lengkap, buang. Lepas tu buat normality test, ada outliers, buang lagi set soalan. Buat EFA, item tak fit, lepas tu loading rendah, delete lagi item. So tak capai ni bla 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 dalam syarat-syarat equation mana-mana untuk fit model contohnya, kena delete lagi. Tulis dalam literature review mana-mana perkara yang tidak berkaitan, kena buang page tu. Itu adalah quantitative research, dia deduktif. Berbalik pada kualitatif, dia induktif. So tak cukup, kena interview lagi. Selagi tak saturated, interview lagi, tambah. Jadi pendekatan dalam kualitatif adalah dengan ramainya kita interview, so akan mendapatkan. Cuma sebab tu orang kata dalam kualitatif tak melibatkan sampel yang ramai. So dia kena start rendah dulu, dia start interview 5. Tak cukup 5, 6. Tak cukup 6, 7. Sebenarnya tak boleh cakap terus 40. Masak dia. Kalau interview 40, bila nak habis? Kan? Kemudian nombor 5, pengabstrakkan. Jadi kan, apa yang terhasil dalam sebuah abstract? Yang terhasil daripada abstract, kalau dalam kajian kualitatif tu sangat meaningful. Sangat sangat jelas. Kerana apa yang tertulis di abstract tu terhasil daripada penyelidikannya. Tetapi bagi orang kuantitatif, aspek abstract tu telah dikenal pasti. Sebuah research mesti ada teorinya. So teori tu perlu diuji. So dalam teori ada pemboleh ubah atau ada beberapa pemboleh ubah, dan setiap pemboleh ubah tu boleh disusun IV dan DV-nya, dan kemudian boleh dikumpul data melalui soal sidik, boleh dianalisis, dan analisis dapat nilai saintifik signifikan dia. Dan benda tu boleh dapatkan, digeneralisasikan, boleh buat peramalan. Itu adalah kuantitatif. Tetapi orang kualitatif tu nilai abstrak dia, macam kita tengok satu lukisan seni. So kita nak interpretasi lukisan seni, itu masuk nilai estetika dalam sebuah sebuah kualitatif tu. Jadi dia sangat kaya secara terperinci, ketelitian dan keterangkuman secara menyeluruh. Tadi itu holistik dan komprehensif. Okey, pengumpulan data bagi kualitatif dia boleh pakai temubual, pemerhati, dokumen ataupun artifak. Artifak tu dokumen jugalah, bahan-bahan, bahan-bahan lama dan sebagainya. Orang kuantitatif boleh guna soal sidik, boleh juga gunakan inventory. Tetapi yang tadi yang kompleks tadi, orang kuantitatif boleh guna juga temubual dan juga senarai semak dalam observation dengan syarat dia berstructure. Sama juga dengan kualitatif tadi, boleh gunakan soal sidik selagi soal sidik itu bersifat descriptive. Okey. Kalau dalam persoalan kajian, dalam orang kualitatif selalu membincangkan why and how. Kenapa dan bagaimana. Why and how. Contoh kami di kalangan mesyuarah ni, kita every year, kita biasanya nak memohon untuk grant fundamental, iaitu FRGS. So FRGS tu jelas dalam orang permohonan tu di bahagian awal, dia kata FRGS is about why and how. Jadi tu sebab itulah ramai orang yang dapat FRGS dalam bidang kualitatif. Kerana sebab dia why and how. Tetapi dalam grant tu adalah cara dia nak buat orang kuanti boleh dapat juga grant FRGS dengan buat mixed method contohnya, ataupun multi method kuanti. Okay. Tetapi untuk orang kualitatif, orang kuantitatif, researcher kuantitatif lebih pada apa, what, when, where and who. Itu sangat penting. Orang-orang nak dapatkan accurate kan, siapa, di mana, bila, apa. Itu pemberat yang kepada kuantitatif research. Tetapi untuk orang kualitatif sebab dia dapat penerokaan dan penjelasan yang mendalam dan terperinci itu, dia perlu aspek why and how. Okay. Mereka berbentuk eksplorasi, explorations, flexibility, penemuan atau emerging. And, tetapi untuk orang kuantitatif bersifat deskriptif, okay. Deskriptif tu juga boleh apply dalam kualitatif, nak tengok hubungan, nak tengok correlate, nak tengok pengaruh, effects, struktur yang boleh di predetermine. Okay. Sample, kalau untuk kuali, biasa kita interview tak ramai, sample kecil.
Tetapi untuk kuantitatif sampel yang besar. Ini pun kena masuk formula atau table untuk calculate daripada population untuk dapatkan sampling size. Okey, sifat kajian berbeza, divergent, lebih luas dan eksploratif. Jadi sifat kajian ni sangat unik. Sebab tu kalau kalau unik je, orang cakap unik je orang nampak kualitatif. Kalau orang kualitatif nampak, oh kalau unik ni case study. Awal-awal lagi dah boleh petik dah case study. Sebab dia faham setiap satu perkataan yang kita bincangkan dalam penyelidikan tu boleh dikategorikan kesesuaian. Oh, saya nak buat kajian untuk masalah sebenar. Masalah sebenar tu action research. Ha, nampak tak? Kita boleh tentukan action research. Oh, saya nak buat benda yang unik. Itu case study. Oh, saya nak menghasilkan teori baru. Iaitu adalah grounded theory. Ha, nampak tak? Oh, saya nak buat dalam konteks penceritaan. Itu namanya narrative research. Jadi kita dapat tahu dah, oh saya ni dasarkan fenomenologi. Oh, itu adalah kajian fenomenologi research. Saya nak buat konsep berkaitan dengan budaya, pemandangan budaya. Itu buat etnografi. Jadi orang dah boleh, dengan satu keyword, orang boleh predict dah. Oh, itu sesuai strategi penyelidikan apa. Ha, kan? Oh, saya nak tengoklah kesan sebelum dan selepas. Oh, itu experimental. Orang dah boleh tahu dah. Jadi sebab orang jelas, dalam dalam reka bentuk tu ada ada kesesuaian yang lebih sesuai untuk dikaji. Okey. Bertumpu, ni ni orang kuanti dia bersifat bertumpu, convergence, sempit dan lebih mutamat lah. Sebab tu nak dapatkan accurate dari everything dah ada formulasi dah. Kalau nilai ni signifikan, nilai ni tak signifikan. Okey. Sudut pandangan, okey, penyelidik. So kita yang interpretation. Daripada data daripada SPSS tu kita boleh memilih data mana yang kita nak baca dan data interpretasi. Itu hak kita. Tapi orang kualitatif tak boleh. And sebab tu kalau dalam transcribe tu, kalau orang gelak, ha 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 pun, kena ada dalam transcribe tu. Ahem 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 pun, ada juga. Sebab dia nak tunjukkan yang tu ada beri makna. And kalau kita interpretasi semua perkara tu, kalau kita pause senyap tu pun, semua ada maksud. And kemudian, aspek nombor 22, temuduga secara mendalam. Okey, sumber, maksudnya task yang kita buat dalam penyelidikan tu. Aspek mendalam, ada juga soalan terbuka, menyemak dokumen, berinteraksi. Tetapi kalau survey ni, mostly pada soalan tertutup. Okey, macam saya cakap tadi, boleh juga dalam soal CD ada buat soalan terbuka. Tapi soalan terbuka tu kadang-kadang bersifat structure. Itu pun kadang-kadang tak ada recommend. Eh. Kenapa? Kalau kita buat soalan interview, soalan CD, dalam tu ada soalan terbuka, okay, kalau nak jawab yes and no, yes and no pula. Apa nak bagi candangan dan pandangan, kadang-kadang orang tak respon pun. Orang jawab dalam soal sini tu, ada pandangan, dia kata tak ada. Good luck, terima kasih dan sebagainya. Padahal kita nak dapat komen tapi tak dapat. Jadi kadang-kadang bila dalam soal sini memasukkan soalan open question tu, kita boleh katakan dia menjimatkan. Tetapi kadang sometimes it's not practical lah. Lagi-lagi kalau kita gunakan secara online. Kadang-kadang banyak yang jawab dash ataupun no lah, NO ke ataupun none ke dan sebagainya. Okay. Kemudian tetapan ataupun setting. Oh, sangat penting dalam kualitatif naturalistik. Setting, environment. So dalam kualitatif mementingkan environmental setting, natural setting. Okay. Tetapi ini orang kualitatif, orang kuantitatif tak apa sebab everything terkawal. And everything terkawal, soal sidik, kita boleh hantar dekat HR, nanti HR forward dekat staff dia, kita boleh hantar melalui email setiap responden dapat buka email dia sebab kita akan hantar specific email. So benda tu kan, kalau kita post alamat rumah dia, so semua benda tu kita boleh dapat. Okay. Okay, dari segi teori, teori building, teori testing. Saya sebutkan tadi, orang kuanti teori testing, orang kualitatif teori building. Okay, tujuan, okay, yang kita bincangkan tadi, untuk tujuan orang kualitatif adalah discover, menemui. Dan aspek daripada penerokan tadi, dia menemui, dia buat eksplorasi dan dia discover. And persoalan kajian secara umum dan general. Tetapi untuk orang kuantitatif, kita nak testing. Testing teori and testing apa-apa saja. And kita kena buat hipotesis. Okay, kita testing teori and apa-apa pun kita nak menjawab kita punya persoalan dan juga kita punya objektif kajian. Itu tujuan, tujuan-tujuan kita buat penyelidikan kuanti maupun kualitatif. So, ni 25 perkara. Sangat penting pegang benda ni supaya kita kuat. Boleh membezakan antara kuantitatif kualitatif. Dengan ada benda ni, kefahaman 25 perkara ni, kita dapat tahu bahawa kita tulis pernyataan masalah betul atau tidak. Cara kita menulis latar belakang kita jelas. Cara kita buat penetapan objektif jelas. Sebab kita tahu kita buat kuantitatif research atau kualitatif research. Dalam kuali atau kuanti, ada cara nak tulis research background, ada cara nak tulis problem statement, malah kepada objektif dan persoalan kajian. Okay, ini perkara yang penting. Sebab tu saya cover juga 25 perkara ni. Minta maaf ambil masa lama sikit untuk cerita yang ni. Sebab tak guna saya laju kalau tak faham. Eh?
Okay, ini secara mudah dari segi metodologi bila kita bincangkan tadi, kalau mono method dia ada dua, kuantitatif dan kualitatif. So kita ada multiple method, multiple method pecah dua, multi method dengan mixed method. So untuk mixed method pecah dua, iaitu mixed model research dengan mixed method research. Kita biasa yang belakang tu, mixed method research. So dalam mixed method research pecah dua, ada yang simple, ada yang kompleks. Okay, contoh je lah dalam dalam mixed method tu ada triangulation design mixed method. Kita ada sequential exploratory method. So kita ada sequential explanatory method. Itu simple. So, tapi kalau kita dah masuk transformative, masuk concurrent mixed method tu kategori complex mixed method. Okay. Kemudian multi method. Multi method ada dua. Multi method quanti dan multi method qualitative. Boleh satu lagi sebenarnya. Multi method mixed tapi jarang diperbincangkan. Okay. Ini structure dia. Bila kita nak bincangkan dari segi method, kita panggil research choice, pilihan ataupun option dalam method, kita nak pakai mono atau pakai multiple method. Dalam multi ada mix dan multi method. Okay. Okay, justifikasi pemilihan kaedah. Okay. Kenapa kita penting dalam menentukan kaedah yang paling sesuai? Sebab tu kita ada beberapa research design. Contoh mungkin tak dibincangkan kan di sini. Adalah contohnya research design, research onion. Research design, contoh macam research onion. Research onion tu ada 6 layer. Contoh layer yang pertama adalah filosofi. Layer yang kedua adalah approach. Layer yang ketiga adalah research choice. Kemudian layer keempat adalah research strategies. Layer yang kelima lebih kepada time horizon. Layer yang terakhir, layer yang yang keenam berkaitan dengan prosedur ataupun research technique. So setiap layer tu perlu dijelaskan. Okay, kita guna falsafah apa, approach apa. Okay, jadi dalam pemilihan kaedah ni mengenai pasti menentukan dan menyiasat melalui interpretasi objektif, positif ataupun negatif, kuat dan sederhana, lemah, and simplify, signifikan secara adil dan tepat, terukur dan teruji. Itu dia panggil LTTT lah. Kefahaman terperinci menerokan proses perspektif yang kaya, lebih mendalam fenomena permasalahan yang berlaku dalam kesedaran sebenar dan unik. So statement di atas tu beratnya untuk kuantitatif, statement bermula pada kefahaman tu itu statement untuk orang kualitatif. Ingat, setiap istilah atau frasa mempunyai penentuan makna yang khusus, sama ada dari segi kaedah kajian yang digunakan atau dari segi menganalisis, menyusun data, dari segi statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Statistical ataupun unstatistical lah. Kalau sebut unstatistical tu humanistik lah, kualitatif. Okay, andaian metodologi, ini sangat penting dalam memberi andaian dalam metodologi ataupun assumption. So apa saja method yang kita buat, apa saja proses, aktiviti, pilihan, mesti ada justifikasi ataupun kita panggil assumption ataupun andaian. Andaian nak buat korelasi, apa syarat-syarat nak buat korelasi analisis, apa syarat-syarat nak buat regression analysis, apa syarat-syarat nak buat grounded theory, apa syarat-syarat circle dalam action research, apa syarat-syarat dalam quarterly single dengan apa ni multi case study. Jadi kena faham dulu tu. Semua ada andaian-andaian assumption tu. Okay, penyelidik memberi tumpuan kepada proses dan hasil kajian. Penyelidik ingin ketepatan saintifik yang signifikan dan memberi makna dari segi aspek instrumen. Instrumen macam mana nak bangunkan soal sidik. Sebab tu penting dalam bab 3 pun kita kena cerita questionnaire development. Macam mana kita nak rapatkan questionnaire yang bagus dari segi adapt, ubah suai, kemudian news. So macam mana kalau nak buat questionnaire yang adapt, apa dia punya assumption. Kalau nak buat new questionnaire, apa dia punya assumption. Okay. Penyelidikan, buat lapangan, eksperimen. So setiap ni perlu ada assumption. Exploratory, explanatory, descriptive bagi kualitatif pun perlu ada assumption. So buat approach dari segi penakulan, induktif dengan deduktif pun kena jelas dalam kita membuat pemilihan metodologi. Contoh tadi macam research onion lah, ada 6 layer that you can know that sama ada research kita adalah kuantitatif ataupun kualitatif. Okay, kita go through sedikit information regarding dengan populasi and samples. And saya just pick up yang mana metodologi yang saya rasa penting dalam proposal penyelidikan dan perkara tersebut. Populasi, okay, ni biasanya populasi ni kalau dalam kualitatif tak ada isu sangat. Sebab kita memang contact purposive. Jadi kita memang matlamat untuk dapatkan jawapan, kita dah tahu dah siapa yang pengkhususan yang kita harus interview contohnya. Tapi untuk orang kuantitatif, melibatkan sampel yang terlalu besar, terlalu banyak. Jadi dia harus identify populasi dulu. So yang dia nak guna sekarang ni populasi sebenar, populasi sasaran dan populasi capaian. Ok,
Okay, contoh kita ambil satu kajian di dalam pendidikan. Siapa populasi guru? Guru ni semua guru. Guru sekolah menengah, sekolah rendah dan sekolah tadika, semua guru. Cikgu dekat, lecturer dekat universiti pun guru juga. Jadi, you kena spesifik guru yang macam mana. Oh, saya nak guru matematik. Matematik banyak kan? Tadika pada matematik, sekolah pada matematik, sekolah menengah pada matematik. So, kita kena screening. Kita panggil kena framing. Frame atau screening kita punya populasi. Okay, populasi saya adalah bilangan guru lelaki. Ah, rupanya nak guru lelaki. Guru lelaki yang mengajar matematik tingkatan satu sekolah menengah di negeri Perak. Oh, spesifik. Itu namanya populasi capaian. Detail. Jadi berapa jumlah cikgu lelaki di negeri Perak di tingkatan satu sekolah menengah yang ajar matematik? Ada berapa? Yang ada kat situ 5,000. Oh, kat Perak ada 5,000 cikgu tu. Okay, adakah personel tu nak hantar kepada 5,000 tu? Ush, banyak sangat. Tak cukup modal. Ha, contohnya kan? Jadi, wujud persampelan. Apa wujud sampel? Tapi kalau kata saya berani, saya memang nak edit questionnaire tu dekat semua cikgu lelaki mat dekat negeri Perak tu 5,000. Maksud dia tak wujud persampelan. Kenapa nak ada persampelan kalau kita dah guna semua total populasi? Ini soalan basic. Saya ingat dah saya belajar degree macam ni lah, belajar statistik. So, very clear kena faham populasi yang sampel. So, masih bila kewujudan sampel? Kewujudan sampel untuk mewakili populasi yang kita belajar dulu, set dengan subset. Okay, kalau populasi tu besar, dalam statistik tak mampu nak collect semua. Jadi kita perlukan persampelan. Sebab tu kena faham dulu, persampelan ni tak ada masalah. Okay, saya tak ada persampelan, saya faham. Oh, you tak ada persampelan, maksudnya kajian you melibatkan semua populasi. Siapa populasi itu? Semua guru. Tak boleh. Sebab research ni untuk menjawab questionnaire saya ni, khusus questionnaire ni saya dah develop untuk guru matematik di tingkatan satu sekolah menengah, untuk guru lelaki je. Jadi populasi saya harus tepat dengan apa konten saya dalam soal sidik. Itu ramai yang kadang-kadang, tak, you salah kira populasi dia. Yang boleh jawab questionnaire tu cuma cikgu dalam kategori bla 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 bla. You kena dapatkan specific numbers populasi untuk orang yang layak untuk jawab questionnaire ini. Itu yang perkara biasa dalam proposal defense lah. Saya akan tanya yang tu. Okay, no. Yang you buat sekarang ni populasi sebenar. Kita kena dapat populasi capaian. Populasi yang logik dia, yang boleh menjawab questionnaire ni siapa? Siapa sasaran yang you nak buat? Dan kat mana capaian dia? Lepas tu kita bincang nak buat persampelan atau tidak. Kalau contohlah logik dia kan. Oh, saya dia punya populasi dia 200. Populasi 200 sah-sah memang semua terlibat. Jadi tak wujud persampelan. Tak wujud persampelan. Okey, ini yang sebutkan 5A dalam unsur data penyelidikan. Kita ada kena ada 5A itulah, ability, authenticity, kesahihan, kecukupan, adequacy, applicability, kesesuaian dengan penyesuaian, adaptability. Ini penting data ni. So make sure data tu ada, sedia data tu ada, directory dia data ada, sahih datanya, cukup datanya, sesuai pula tu, kesesuaian pula kita nak buat dalam menjawab kita punya objektif dan persoalan kajian, itu sangat penting dalam aspek data dia. Okey, reka bentuk penyelidikan, metodologi penyelidikan ni lah. Antara aspek yang penting, kalau saya personally lah, saya agak kecewa kalau proposal defend, kalau seorang kandidat atau pelajar tu, dia tidak ada section research design dalam dia punya research method. Research method yang kita nak. Jadi kita dah bincang awal-awal tadi tu, sebahagian besarnya adalah komponen-komponen dalam research design. Research design ni dia macam outline proses aktiviti dalam research, apa yang kita nak laksanakan dalam sebuah penyelidikan. Jadi dalam proposal nanti kena letak lah. Biasanya research design awal-awal lah, 3.2, 3.3 orang akan letak reka bentuk penyelidikan. Okay, contoh rajah reka bentuk penyelidikan lah. Kita pergi straight forward lah, kita go through. Contoh dia lah yang bila saya sebutkan tadi, contoh dia macam ni, research onion. Research onion ni from the Saunders . Kalau Creswell dia ada buat lah. Kalau Creswell dia ada tiga dan sebagainya. So banyak scholars, Umar Sekaran, Saunders, Zygmunt, Creswell tadi, Saunders. So dia orang dah ada orang kata gambar rajah research design dia. So dengan syarat kita boleh ambil bulat-bulat research design dia dan kita boleh adaptif, iaitu ubah suai research design tu untuk keperluan penyelidikan. Saya ulang balik, kita boleh ambil ready-made research design daripada good scholar ataupun kita boleh adaptif daripada itu. Sebab untuk kesesuaian penyelidikan kita ni, mungkin kita boleh buat ubah suai. Okay, contohnya ni tadi yang saya ceritakan tadi. Ni namanya research ini. Ni lah research design. So dalam research design ada falsafah,
ada approach, ada metodologi pilihan, ada strategi, ada ufuk ataupun time horizon, ada type, teknik and procedure. Ini adalah layer by layer yang kita kena faham. Oh, ini adalah research design dan saya memilih untuk menjelaskan dalam kes saya, saya menggunakan Saunders. Saunders perkenalkan bawang ni ataupun research onion. Okey, saya gunakan ni untuk menjelaskan saya punya research design dalam kes saya ni. So banyak scholar kat luar tu, rujuklah siapa-siapa scholar sama ada kita nak adopt ataupun adapt. Okey. Ini contoh yang saya gunakan dalam kajian PhD saya. Jadi saya bulatkan apa yang saya nak pakai. Saya pakai positivism, saya bulatkan deductive, saya bulatkan kaedah tunggal, tinjauan, kajian rentas. So ini yang saya gunakan dalam saya punya thesis. Kemudian saya explain lah. Okay, kenapa saya pakai positivism, kenapa saya pakai deductive. Jadi cerita tu last kali bahawa betul, oh, betul lah disebabkan positivism, deductive, kaedah, tinjauan, kaedah rentas ni kita perlu bangunkan soal sidik. Tak boleh terus bangunkan soal sidik. Tak boleh. You nak bangunkan soal sidik, kenapa? Apa dia punya filosofah-sapah sampai nak bangunkan soal sidik? Apa you punya approach sampai nak bangunkan soal sidik? Kena perjelaskan layer by. Ya, macam kita kupas bawang lah, satu persatu, satu persatu. Lepas tu baru kita dapat yang betul-betul yang kita nak gunakan bawang yang kita nak masuk dalam blender ataupun yang kita nak masak. Okay. Ataupun dalam kuantiti. Tapi yang ni ada kesilapan sikit lah kan. Dalam gambar rajah contoh dua ni, yang Creswell ni, kalau kita nak gambar rajah ni, keadaan nombor satu tu okay, triangulation. Keadaan nombor dua tu embedded, bertindan. Tetapi kalau tengok contoh nombor tiga dan nombor empat tu dia bertindan. Nombor atas tu bukan penerokaan ni, penjelasan. Ha, nombor tiga tu reka bentuk penjelasan explanatory. Dia tertukar tu. Yang kat bawah tu buat betul. Reka bentuk exploratory. Penerokaan. Ha, jadi nombor tiga, nombor empat tu sila betulkan. Ha, sebab saya ni screenshot daripada thesis orang. Jadi sebenarnya dia terbalik. Atas ni adalah explanatory. Bawah tu adalah exploratory. Ha, sebab apa? Sebab kualitatif. Bila kita mulakan dengan ataupun dominan dia adalah kualitatif, dia merujuk pada exploratory. Sebab tu nombor empat ni reka bentuk penerokaan explanatory. Tapi kalau kuantitatif dia adalah penjelasan. Jadi kita tukar nombor empat ni reka bentuk penjelasan explanatory, nombor tiga exploratory, nombor empat. Make sure tukar ini, ini tersilap. Ini Creswell. Ini teknik kalau you berpandukan prinsip ini ataupun research design ini, bermaksud anda berpandukan research design pada Creswell. Tapi Creswell dia umum macam ni je. Kita kena adaptif dia. Adaptif dia macam ni. Ha, nampak tak? Sahabat kita ni Adibah Abdul Wahab ni, dia permudahkan bab tiga tu, dia keluarkan pelaksanaan reka bentuk kajian. So dia ada tiga bahagian. Bahagian pertama adalah kajian literatur, LR, kemudian kualitatif dan kuantitatif. So dia pecahkan kategori pengumpulan data, tujuan, objektif, pelaksanaan dan kaedah analisis. Okay? Okay, yang pertama kajian literatur. Ha, merujuk pada pengumpulan data, kajian lepas. Tujuan dia untuk membangunkan kerangka teori. Jadi dia perlukan literature review untuk membangunkan kerangka teoretikal. Okey, objektif secara spesifik merujuk pada literature review tidak menjawab mana-mana objektif kajian. Okey, dan cara nak buat dia merumuskan kajian lepas dan membina konstrak dan juga dia akan propose model secara konseptual. Okey, dia akan gunakan analisis kandungan and content analysis. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua dia akan guna kualitatif, iaitu menggunakan kaedah temubual. Iaitu dengan rapat mengenal pasti dan mendalami faktor pembayaran zakat. Okey, dalam aspek temubual ini sebenarnya dia nak menjawab objektif nombor tiga dia. Dengan dapat mengenal pasti faktor pembayaran zakat melalui, melalui temubual berstruktur bersama penguatan keputusan syarikat. Jadi dia analisis induktif. Ingat, pendekatan induktif adalah kualitatif, jadi dia gunakan analisis induktif. Okey, untuk kuantitatif dia guna dua data, data secondary dengan data sekunder. Sorry, data secondary sekunder tu samalah kan. Data primary, sorry. Data primary. Jadi data sekunder dia gunakan untuk memahami senario dan analisis potensi. Eh? Dan bila guna data secondary ni untuk menjawab objektif nombor 1 dan 2 dengan mengenal pasti pemilikan muslim menganggap potensi kutipan dan jurang melalui laporan tahunan. Jadi dia menggunakan annual report atau laporan tahunan dalam menjawab objektif nombor 1 dan 2 menggunakan data secondary. Yang ni dia panggil analisis deskriptif. Okey, untuk soal sidik, dia gunakan untuk data primary mengenal pasti faktor menguji hipotesis. So dia nak testing hipotesis. Okey, dia nak testing model. Okey, dalam kes ni dia menjawab objektif nombor 3, objektif nombor 4 dan objektif nombor 5 dengan membuat analisis penerokaan, EFA, membuat analisis hubungan, correlation analysis dan juga untuk test pembangunan model menggunakan SAM-PLS. Yang ni kita panggil analisis hubungan. Okay, so kat sini kita boleh simpulkan bahawa objektif 3 dia ada temubual
dan dia ada kuantitatif. Yang ni dipanggil concurrent, serentak, yang mana objektif nombor tiga tu ada interview dan dia juga ada soal CDR. So kita mungkin kita kategorikan yang ni adalah mixed method, especially untuk objektif nombor tiga ada concurrent. Okay? Okay, ataupun sahabat saya ni Hafiz Hanif. Okay, dia buat research mixed method, dia panggil sequential quantitative to qualitative mixed method. Okay, dia mulakan dengan survey dan ada proses terakhir pun ada survey plus interview analysis. Okay, sepanjang proses ni melibatkan triangulate yang lain, iaitu observation dan document analysis. So dalam kajian ni ada survey, ada interview, ada observation, ada document analysis. So ada empat lah. So dia dapat cover lah, orang kata triangulation tu dalam mengukuhkan validity dia. Okay. Dalam proses ni ada survey. So in between tu ada survey analysis. So in the middle, tengah-tengah tu ada interview. So interview correlate by survey juga. So dia melibatkan survey, interview, observation dan document analysis dalam pemilihan jenis mixed method dia adalah sequential quantitative to qualitative mixed method research design. Kenapa dia jadi sequential quantitative? Sebab dia mulakan dengan quantitative. In between tu ada qualitative disupport oleh interview. So kat sini kita panggil sequential quantitative lah. Tapi kalau dia dominant by dominant by interview atau qualitative tadi, dia patutnya sequential qualitative. Okay. Ini yang lain pula, Heba Nasim. So ada tiga stage, interview, questionnaire, interview pula. And so interview face to face ada, interview by phone pun ada. So in between antara interview, questionnaire dan interview tu, dia ada buat pre-prelim analysis. So kat sini kita panggil integration of qual and quant. So ni qual and quant ni, so kita tengok dua-dua huruf besar ni. Sepatutnya dia biasa ada satu huruf besar, huruf kecil. Tapi kat sini sebenarnya kita nampak kat sini adalah bersifat exploratory, sebab dia berat dia adalah, dominan dia adalah kualitatif. So kasi kalau jadi sequential pun kita panggil sequential kualitatif ataupun kita panggil exploratory research design. Okay, contoh penulisan reka bentuk penyelidikan. Ini contohlah. Nanti dekat kita punya tesis, cara nak tulis dia macam ni lah. 3.3 research design. Okay, cerita dulu. Research design is the overall structure, orientation and investigate while consists the technique and procedure to collect a data in order to answer research question and then achieve the research objective. Macam mana kita bincangkan tadi. Kenapa kita nak tulis research design ni? Nak ceritakan all the step, apa proses dan activity dalam memberi atau menjawab kita punya persoalan dan juga objektif kajian. Okay. Research design should be consistent with the research philosophy. So dia ceritalah aspek research philosophy dalam kat sini, dia cite Saunders. Comprise judgment and sampling choice. Selain daripada filosofi, aspek sampling dengan data collection pun perlu dijelaskan dalam research design. Siapa kata? Sekarang cakap. Jadi adalah beberapa scholar yang kata, okay, termasuklah cross-sectional. Maksudnya untuk dari segi time horizon, dia cerita pasal cross-sectional lah, sesuai dalam kajiannya. Okay. Begitu juga dengan Fazilah Razali ni. Okay, yang ni pun dia buat simple je. Dia punya reka bentuk kajian, dia cerita kajian ni berbentuk korelasi dan mengaji pengaruh antara pemulih ubah, bersandar dan tidak. Dia agak straight forward lah. And kajian ni melibatkan pembentukan model, pengaruh secara langsung, pemulih ubah. Okay. Tapi kena bincang dengan supervisor lah. Mungkin supervisor okay je buat reka bentuk pendidikan ini. Tapi macam saya lebih suka cerita layer by layer tu lah. Kena cerita lah filosofi, approach. Tak boleh terlalu straight forward dah. So kalau yang ni dia ringkaskan, dia ceritakan apa dia punya research strategi dia, kemudian dia ceritakan teknik dia dalam nak dapatkan data dan analisis tu, apa teknik yang digunakan. Dia agak straight forward lah. Okay. Okay, ini contoh yang saya sendiri buat. Okay, yang belah kiri ni doctorate engineering saya, yang mana saya melibatkan ada 5 fasa kat sini. Fasa pertama literature review, data collection, fasa 3 data analysis, fasa 4 case study and validation, phase 5 conclusion and recommendation. Setiap fasa ni saya mencerminkan menjawab objektif nombor 2, 3, phase 2 objektif nombor 3, 4, phase 3 chapter 4, phase 4 chapter 5, phase 5 chapter 6. So adalah proses-proses ni, start from literature review, formulate proposed conceptual, develop research hypothesis. So testing the questionnaire and survey, implement full survey, screening, discussion. Step number two adalah develop performance improvement assessment tool. So use interview, validate, confirmation, lepas tu buat case study pula, lepas tu buat conclusion recommendation. Ni proses activity dalam saya dalam menjawab setiap objektif dan juga persoalan kajian. Sebelah ni sahabat saya. Sebelah ni sahabat saya, Profesor Elita Amrina. Yang ni junior saya sebenarnya, doktorate, jadi profesor dah dekat Indonesia. So yang ni dia berbeza sikit dengan saya kategoriskan phase dengan chapter. So ini dia straight forward je. So dia pecah literature review, construct, survey, develop and then dia buat develop software,
then the discussion and conclusion. So this is called, yang ni juga kita panggil adalah research design berdasarkan flow activity atau flow chart, menunjukkan outline research methodology. So kita boleh juga buat research design konsep macam ni. Okay. Ada orang buat research design, akhirnya dia dapat buat copyright. And contohnya macam ni lah, ni ramai kenal kot, Noto Tiawani. Okay, jadi memang dia join khusus cohort saya. Saya ingat lah, cohort berapa? Cohort 6 ke 7. Okay, jadi dekat sini digunakan dia blend iaitu AD dan juga DDR lah. So dia using DDR, masih yang sama dia apply for the AD. So kat sini ada cerita lah, analyze. DDR yang pertama analyze, dia akan buat AD, analyze lah. Untuk design dia pula, design dia pula untuk evaluation, dia ada tambah satu lagi implementation and evaluation. So dia propose M, ini nama dia, dia propose M, dia gunakan AD ni dalam dia nak come up dengan features of propose M, ada multimedia, ada booklet. So adalah proses untuk ini, proses-proses design dia. Akhirnya step ni, proses ni dia secure by protect propose M. So dia dapatlah copyright. Okay? Walaupun dia actually we using AD dengan DDR tu, tapi kita adaptive. Adaptive sebab kita akan come up dengan propose M multimedia and booklet. Jadi dia jadilah nama yang dia copyright tu adalah propose M. Bersama juga dengan sahabat dia ni, Nurfana Ramji, dia ni lain pula, ini instruments. Tadi kalau Tuti dia module, Farhana ni adalah instrument. So dia menggunakan step, kebiasaan orang membangunkan instrument ada 10 step. Tapi dia nak copyright dia adalah STEM teacher instructional. Jadi dia using this one tapi dia adaptif dalam research dia. Ha, sebab dia sebenarnya dia nak testing untuk membangunkan 10 langkah dalam proses pembangunan instrumen ini. Ha, jadi dia come up dengan satu design, adapt lah ubah suai untuk jadikan STEM teacher instructional approach. Yang ni pun boleh copyright. Dan saya sendiri masa saya buat doctorate, okay, apa yang saya buat dalam research saya itu dalam membangunkan tool saya, saya come up dengan design dipanggil LSSPI Assessment Tool. Jadi ini ada maksud sebenarnya. L tu maksud dia loop goal setting. So kadang kat situ lah, kena define the goal, identify criteria and sub criteria. Itu step number one. Step number two, S. Structure di hierarki. So kita buatlah structure hierarki daripada top level, second, third dan final level. Kemudian set the benchmark. So dalam nak set benchmark tu, adalah berapa determine pairwise, calculate and summary result. Okay, P performance assessment, so rating. Last sekali saya buat improvement control plan, I. So kat sini kita akan buat assessment tools lah dalam konsep. Jadi yang ni pun namanya research design, iaitu looking goal setting, structure the hierarchy, set the benchmark, performance assessment dan improvement control plan. So itu saya punya research design. Maksudnya the way saya nak buat research ni, step pertama kena tengok setting goal dulu. Itu nombor step 2S, step 2S, step kemudian P last sekali adalah improvement control plan. So yang ni pun saya protect by copyright lah. So yang ni lah copyright LSPI tu untuk dapatkan copyright untuk this one. So nak membuktikan bahawa yang ni adalah daripada design yang saya buat lah dalam saya punya research design. Okay, ini contohlah kalau just to support lah kalau nak buat questionnaire development. Inilah kan, biasanya saya gunakan template untuk student saya. So dia bangunkan soal sidik, kena tick lah soal sidik ni adopt ke, adapt ke, new. So kalau tak kisahlah adapt ke, new ke, then you refer siapa authors. Ini kalau merujuk LR, ini soalan saya suka tanya, kadang-kadang saya tanya. Okay, soal sidik ni, kalau soalan untuk soalan nombor satu ni, dia merujuk dekat mana? Mana literature review untuk soalan nombor satu? Tapi kadang-kadang kita tak buat. Itu kadang-kadang dia tanya soalan. Soalan nombor satu ni you kata pasal defect. Tak ada pun cerita defect dekat literature review. Macam mana you boleh jadikan soalan dalam soal sidik. Tapi dalam literature review tak ada satu perkara pun bincang pasal defect. Itu salah. Itu kena ingat bila siapa buat question ni kena check satu. Okay, aku punya soalan pertama ni rujuk literature review buku surat berapa. Maksudnya bukan nak cerita satu buku surat tapi ada dibincangkan. Ada satu keyword ke, satu ayat ke untuk jelaskan soalan nombor satu. Ni ramai yang, ni kalau saya, sudah saya masuk ni lah. Ni merujuk buku surat mana literature review soalan ni? Jangan pula soalan ada tapi literature review tak ada. Mana boleh? Setiap soalan yang you tanya ni dalam soalan sidik ni perlu ada dalam literature review. Sama dengan soalan interview. Okay, soalan interview yang pertama ni merujuk literature review kat mana sehingga soalan ini keluar. Ya betul dalam kualitatif tak semestinya ayat tu kena sama tapi membawa maksud yang sama. Jadi mana soalan interview tu bukan sebarang soborono je boleh buat soalan. Dia merujuk pada literature review. Sama je dengan soalan sidik. Soalan-soalan ni merujuk literature review. Oh saya adopt. Tak kisah adopt 100% soal sidik orang pun. Yang paling penting soalan sidik dengan literature review kena match. Kena carilah. Kena go to satu-satu soal sidik ni
Okay, pastikan ada cerita dia dalam literature review. Sebab tu kena ada page dengan line. Okay. Sikit saja perkongsian saya dekat metodologi. Saya rasa kita tak boleh bincang lebih detail. Ini saja perkongsian yang saya dapat kongsikan dalam cover bab 1, bab 2 dan bab 3 research methodology ini. Jadi saya buka soalan kan, jika ada soalan untuk ditanyakan, especially semualah kan, daripada bab 1 tadi, bab 2, bab 3 kan. Apa yang saya nak highlight, kena jelas setiap outline yang kita nak buat dalam thesis ni, bab 1, bab 2, bab 3, kena tahu apa dia nak kena buat, apa yang nak kena tulis. Okay, kemudian nak kena jelas tentang keterkaitan, alignment tadi antara latar belakang, problem statement, objective, research question, apa nak tulis dalam problem statement, sorry, dalam literature review. Ramai orang tertanya saya, ada orang tanya, kenapa saya kata latar, sorry, penyataan masalah tu berada dalam literature review. Okay, saya nak patah balik, tak apalah, saya direct je. Sebenarnya, kalau kita perasan, tadi kan, perasan tak yang saya identify tadi, 2.8 merujuk pada objektif nombor 1. 2.9 merujuk pada objektif 2. 2.10 objektif nombor 3. 2.11 objektif nombor 4. 2.12 objektif nombor 5. Dengan andai. Okay. Sebenarnya dekat 2.8 perenggan yang terakhir. 2.8. Apa kita buat? Bila dah habis cerita 2.8 tu perenggan apa? Kita simpulkan. Apa yang disimpulkan? Dia beritahu dekat literature review banyak orang review pasal apa. Apa lagi yang orang kurang review? Apa yang you boleh simpulkan? Apa yang terhad? Sebenarnya 2.8 perenggan yang terakhir, 2.9 perenggan yang terakhir, 2.10 perenggan yang terakhir, 2.11 perenggan yang terakhir, 2.12 perenggan terakhir, gabungkan semua itu, itulah problem statement. Itulah problem statement. Ha, sebab tu kalau kata student saya buat 2.8 tu, mana kesimpulan dia 2.8 ni? Tak boleh lah. Kesimpulan ni lah sangat penting sebab dia akan reflect dekat problem statement. Malah ada orang buat problem statement, dia kosong lagi chapter 1. So dia dah siap bab 2, dia pindahkan semua summary 2.8, 2.9, 10, 11, 12 tu, dia copy paste, dia masuk dalam penyataan masalah, lepas tu dia simplify kan. Oh, jadi tak ada salah, tak ada masalah. Kalau dekat literature review Syed Ahmad, boleh lagi sekali Syed Ahmad dekat problem statement, tak ada masalah. Tapi kena jelas dekat problem statement tu should be lah lebih ringkas supaya dia bertepatan. Malah saya pernah jumpa, dia tak ringkaskan, sama je. Jadi apa yang tulis dalam problem statement tu, jumpa balik perenggan yang sama di akhir perenggan 2.8. Cuma saya tegur lah sebab dah jadi penilai, kalau boleh ubahlah sikit ayat supaya tak nampak macam redundant statement tu. Walaupun saya setuju, tapi ayat tu kena diubah. Jadi itu yang kena faham ya. Okay, ada tanya saya untuk capaian data adalah sos lain Mendeley. Mendeley ni dia adalah satu perisian, kita panggil tool. Saya lebih suka panggil Mendeley tu adalah tools. Okay, tools ni untuk memudahkan dari segi reference management. Paling penting nak buat research ni, kena belajar database thesis. Saya sendiri ada 30 database thesis. 30 website untuk dapatkan full thesis. Kita kena belajar macam mana nak dapatkan full article journal daripada top publisher. Sign Direct, Amaral, Taylor and Francis, Springer, InterScience, Really, apa lagi? Sage. Ni top-top publisher ni. Mesti kita semua langgan jurnal ni. So macam mana nak guna advanced search? Kena belajar macam mana nak buat advanced search. Dan yang paling penting, tahu nak dapatkan database tu. Tahu nak gunakan finder jurnal. Tahu nak gunakan orang kata matcher jurnal. Ada 4 platform paling tidak. So kita ada finder jurnal dekat ScienceDirect. Kita ada find jurnal dekat Really. Kita ada matching journal dekat Web of Science. Okay, kita ada suggester journal dekat Springer. So, ni semua platform-platform capaian database yang you kena tahu untuk dapatkan semua thesis dan semua artikel yang relevan untuk artikel dia. Kena pergi top publisher sebab top publisher ada cara kaedah. Cara kaedah orang kata bullet teknik untuk dapatkan artikel yang betul-betul kena dengan bidang kita. Plus, gunakan finder dengan matcher tadi. Itu cara untuk mendapatkan satu penguasaan database yang banyak. Mendeley cuma tools. Dia cuma extract. Dia cuma extract saja. Tapi you kena tahu kaedah untuk mendapatkan thesis dengan artikel jurnal yang baik. Jangan bergantung pada Mendeley. Ya, bergantung pada Mendeley tak. Cuma Mendeley, part dia cuma reference management sahaja. Dia bukan Mendeley itu yang boleh find. Dia macam Doraemon. Aku nak buat kajian ni. Mendeley tolong carikan thesis tak? Mendeley tak boleh cari.
Mendeley, bila you download, download masuk dalam Mendeley. Mendeley itu untuk rujukan, manage, dia nak manage, dia nak mengurus rujukan kita, itu saja. Okay, ada soalan? Kalau part saya nak kongsi yang tu sajalah kan. Nanti slide ni saya gabungkan slide pagi tadi dengan apa yang saya sesi petang ni saya combine. Nanti saya share slide tu dekat you all, nanti you all dapat. Nanti untuk CJ nanti saya discuss dengan sahabat saya yang person in charge, Cik Kamarul. Nanti Cik Kamarul akan sediakan form lah ataupun dapatkan maklumat nama penuh untuk sediakan sijil untuk khusus hari ni, insyaAllah. Ada soalan-soalan lain nak tanya untuk kita punya perkongsian ni? Minta maaf kan, saya memang kalau ikutkan, kalau diberi ruang dan waktu memang nak seronok lagi lah cerita, especially about methodology and dan sebagainya. So dapat gunakan Excel dan sebagainya. Okay. Di sambil tu saya mempelawa lah, tak adalah kata wajib, dan saya lagi mempelawa lah sebab kalau you agree dengan cara saya ni boleh buat you all rasa faham, rasa seronok dengan kaedah, rasa lebih jelas pada outline ni. Saya memang setiap tahun saya ada buat 3 intake, iaitu kursus cohort. Cohort tu 11 minggu, every week. Hari Sabtu kita belajar untuk perkongsian ilmu, hari Ahad kita ada presentation. Setiap orang kena present, bukan semua orang lah. Siapa nak present boleh selama setengah jam termasuk Q&A. So hari Ahad kita dengar cara Q&A. Macam kita mendengar orang proposal defense. Jadi hari Ahad tu daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang kita dengar proposal defense. Siapa proposal defense? Semua peserta cohort tu lah. Ha, jadi untuk next cohort adalah cohort 16 lah. Akan start awal Jun. Tak silap saya 6 Jun ke tak silap saya? 5 ke 6 Jun? Ha, yang tu memang kalau you rasa okay dengan pendekatan ni, yang tu lebih detail lah. Ha, sebab 2 minggu cover bab 1. Ha, bayangkan kita hari ni tapau semua bab kan. Jadi kita belajar hari minggu pertama tu sampai dekat objek, sampai dekat orang kata kepentingan kajian je, ha, contohnya. Lepas tu nanti kita akan sambung minggu depan, ha, dengan ada hands on lah. Hands on tu dalam keadaan online lah kan. Maksud banyak contoh-contoh yang diberi lah. Ha, dan kemudian you boleh hantar progress untuk semakan, untuk semakan. Dan setiap hari Ahad kalau you nak present, present. Saya nak present problem statement je boleh. Saya nak present objektif boleh. Jadi hari Ahad tu biasanya orang tak sabar tunggu hari Ahad tu sebab nak tengok kan. Boleh bentang, boleh dengar ke kawan punya pembentangan. Jadi every week, maksudnya Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad, selama 11 minggu kita ada sesi sesi perkongsian ilmu tu lah. Plus you boleh hantar you punya progress, hantar chapter 1 untuk saya semak. Itu termasuk dalam package cohort tu lah. Nah, itu detail lah. Kalau you all tanya, the best module yang saya ada yang tu lah. And yang maksudnya dulu asalnya 10 minggu. Jadi sekarang kita dah extend jadi 11 minggu lah. Ha, 11 minggu. Tapi kadang-kadang macam last cohort 15 jadi 12 minggu. Saya extra ke 1 minggu lagi jadi 12 minggu. Jadi benda tu ada continuity lah. Kalau berminat nanti saya bagi information. Tak ada pasaan eh. Ha, nak join ke nak ajakkan kawan silakan lah. Sebab saya kalau tanya saya, itu yang the best part lah. The best module yang saya ada adalah 11 minggu tu. Sebab tu memang tu detail lah. Ha, itu memang detail. Yeah. Jadi kekurangan pada hari ni saya mohon maaf lah eh. Sebab kita dapat cover satu hari. Bila cerita pasal proposal, diharap dapat beri manfaat, dapat bantu untuk you menulis proposal eh. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Macam sangat penting berkomunikasi dengan supervisor. Sangat penting dapatkan format, outline ikut fakulti dan universiti masing-masing. Kadang-kadang sedikit berbeza. So apa yang saya kongsi ni sedikit banyak boleh membantu dari segi meningkatkan pemahaman dalam konteks penulisan dan tahulah direction lepas ni nak buat apa dan sebagainya. Okay, mana kurang silap tu daripada saya, saya mohon maaf. Okay. Bengkel yang nanti masukkan tu untuk bab 1, 3. Semua 5 sampai bab 5. What? Okay, ada orang tanya, oh kenapa? Kenapa saya tak ada data lagi? Ha, tu ramai orang yang kurang faham tentang cohort. Cohort ni simulasi. Yang join cohort ni, yang tak join, tak daftar PhD pun ramai. Kenapa dia tak daftar PhD lagi? Sebab dia nak tahu apa itu tesis. Macam mana nak tulis bab 1, macam mana nak tulis bab 2. Kita tak ada kereta tapi kita ambil lesen kereta. Kenapa? Sebab kita nak belajar macam mana nak buat kereta. Macam tu sangat penting. Itulah saya bantu dari cohort 1. Dan maksudnya saya pesan dengan dia, orang yang tak register PhD, inilah platform yang paling terbaik. Kita tidak register PhD tapi kita tahu nak buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi sampai bab 4 ada data, kita gunakan kita punya dummy data. So kita akan belajar ibarat macam data sebenar. Ada analisis kualitatif, ada analisis kuantitatif. Maksud kita akan belajar macam mana nak buat perbincangan, macam mana nak buat kesimpulan. Maksudnya kita dapat pengetahuan,
kita dapat tingkatkan kemahiran sebelum kita buat. Ramai orang kata, oh saya tunggu dapat data, barulah nak analisis. You lupa bahawa kita ni kena faham. Bila baca artikel, kena faham macam mana nak interpretasi data. Sebab tu orang baca artikel sampai metodologi je. Dapatan tak baca. Kenapa tak tahu nak baca dapatan? Sebab tu kena tahu macam mana nak interpretasi data, macam mana nak baca perbincangan, macam mana nak baca kesimpulan. Sebab tu ramai orang tak baca kesimpulan. Kenapa? Sebab oh tak adalah saya baca sampai literature review. Lah, padahal kena baca kesimpulan sebab kesimpulan tu lah membekalkan gap dalam literature, gap dalam metodologi dan gap dalam chapter 1. Kenapa kena belajar interpretasi analisis? Baru faham. Bila nanti baca artikel, oh ni masuk analisis ni. Ah, tak apalah, nanti kita belajarlah bila time analisis. Itu silap. Jadi cohort ni sebenarnya nak belajar simulasi daripada semua siap, dari kulit ke kulit. Maksudnya dari awal, daripada tajuk sampailah habis. Supaya semua orang jelas, oh inilah thesis. Jadi bukanlah saya kata, oh yang nak join ni orang tak register PhD. Ada yang dah viva pun join. Dia kata dia nak submit, dia nak polish balik daripada awal. Ada yang belum proposal defend pun join. Dah lepas proposal defend pun join. Yang baru register, yang belum register semua join. Tak ada masalah. Malah ada a few lah. Tapi rasa cohort 16 ni tak ada lah. Dulu sebelum ni ada pesyarah. Ada a few pesyarah join sebab dia kata dia nak join kelas cohort ni sebab dia nak tahu cara supervise student dia nanti. Biasanya pesyarah-pesyarah tu biasanya pesyarah-pesyarah muda lah. And dia baru umur 26 tahun jadi pesyarah. Dah ada doktor tapi dia join kelas sebab dia nak tahu cara supervise student macam mana. Jadi dia join juga. And jadi tak adalah, jangan risaulah kalau ada pesyarah dalam tu semua yang sempoi-sempoi. Tapi cohort 16 ni tak ada. Setakat ni saya tak jumpa lagi pesyarah yang ada doktor lah. Pesyarah yang belum ada doktor ramai lah. Tapi pesyarah yang boleh jadi doktor tu belum ada. So kita akan mula 6 Jun ni lah. Ini option. Kalau nak join silakan. Okay tak apa. Kalau nak nanti saya share dekat grup dia punya taklimat lah. Bukan taklimat lah. Maksudnya konsep dia sama macam cohort 15. So cohort 15 tu saya sediakan dah ada the video briefing. So taklimat lah, taklimat macam mana perjalanan cohort 15. Tapi exactly cohort 15 tu sama dengan cohort 16. Cuma beza dia mungkin ada add on lagi, saya tambah-tambah lagi lah. Tambah-tambah lagi, contohnya tambah minggu lah. Bukan 10 minggu tapi 11 atau 12 minggu. Saya tak berani sebut 12 minggu. Kadang-kadang ada keperluan saya nak buat 12 minggu sebab 12 minggu. Ada keperluan sampai 11 minggu sebab minggu. Tapi bukan 10 lah, confirm 11. Atau 12 tu depends, tengok kepada keperluan. Ada juga yang join-join cohort, cohort 15 ada benefit lain dia dapat. Contohlah ada kursus-kursus lain yang saya buat, cohort tu dapat percuma. Macam kelas Ramadan baru ni, sebulan untuk cohort 15 saya bagi percuma. Sebab dia dah join cohort 15 saya bagi. Ada kelas-kelas malam yang sebenarnya cohort 15 tak perlu join kelas tu. Tapi saya buat kelas tu kelas 3 hari malam, saya jadi cohort 15 tu saya invite sekali. Percuma lah, tak perlu bayar. Jadi sebab apa? Saya memang kena jaga yang cohort ni sebab itu memang orang kata memang saya start secara official, secara profesional mengajar thesis ni memang cohort ni lah. Cohort 1 pada 2015. 2015 ke 2016. Ha, tu. Sampai sekarang non-stop lah. Setiap tahun 3 intake, 3 intake. Tak kisahlah. Ramai mana pun saya still proceed. Untuk tahun ni intake yang kedua lah. Yang bulan Jun ni. So kita ada intake yang seterusnya bulan 9 atau bulan 10. So, untuk intake yang ketiga lah untuk cohort 17. Tapi cohort 16 ni bulan Jun ni. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak. Video pagi tadi tu rasanya dah settle dah. Nanti saya share untuk video yang pagi tadi. So untuk video petang ni saya kena upload, kena download. Dan nanti saya akan share juga dekat group official WhatsApp tu. Kemudian untuk slide ni pun jap lagi. Sebab saya nak komen-komen macam saya bagi. Okay, terima kasih banyak-banyak tentang spend masa untuk hari ini. Commitment you all daripada pagi sampai petang. Minta maaf mungkin ada tadi curi-curi masa sikit. Maksudnya kita start lambat. Saya sebenarnya nak cukup ke attendance sebenarnya. Nak cukup ke attendance, tak sedap lah. Kita tak ramai. Jadi kita dapat fulfillkan apa yang sepatutnya kita dapat belajar hari ini. Jam saya dah 5.32. So saya mohon maaf sekali lagi atas kesilapan, kekurangan dalam menyampaikan. Mungkin saya tekan suara, mungkin ada jawapan hujah saya itu mungkin terasa, saya mohon maaf. Tak ada niat. Niat saya untuk menyampaikan, nak tekankan perkara-perkara yang penting. So saya pun masih lagi belajar. Memang saya tengah belajar untuk PhD seterusnya. Jadi masih lagi tengah baca-baca buku dan sebagainya lah. Jadi niat saya bukan saya nak apa, saya fikir metodologi itu sangat luas. Masa saya buat engineering, buku method saya baca buku method lain.
So masa saya buat second PhD saya ekonomi Islam, so buku pun cara buku lain. So untuk yang ketiga ni pun saya kena baca buku yang lain. Jadi untuk meningkatkan kefahaman. Tapi masih lagi cetek kan, sebesebi kekurangan lagi banyak perkara yang saya harus belajar lagi lah. And insyaAllah untuk saya dan cara untuk saya supervise student-student saya juga. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita jumpa lagi dalam channel-channel yang lain ataupun di kursus-kursus yang lain insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat petang.